merangkap Ahli Parlimen Jerantut dan Yang Berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugur merupakan Ahli Pimpinan Tertinggi Bersatu Bahagian, insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ini kita ada dua penceramah tempatan yang akan memberi sedikit info berkaitan gerak kerja, permulaan gerak kerja kita setelah pembubaran DUN pada 28 hari bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, mengambil masa ini tuan-tuan, saya tak lain dan tak bukan tuan-tuan cuma untuk berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh Kerajaan Negeri Kedah. Jadi di kerusi tuan-tuan tu, saya sediakan satu info sejahtera yang telah menceritakan beberapa info berkaitan dengan pencapaian Kerajaan Negeri Kedah, yang insyaAllah perkara-perkara inilah yang kita akan turun ke peringkat grassroots, ke peringkat bawah, untuk kita sampaikan maklumat-maklumat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, setelah 3 tahun mengambil alih pentadbiran Kerajaan Negeri, memerintah Kerajaan Negeri pada 17 Mei 2020, kita boleh melihat bagaimana kejayaan demi kejayaan, perubahan demi perubahan yang telah dilakukan dengan sesungguhnya oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dengan barisan Esko untuk merealisasikan slogan Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua. Jadi kita boleh melihatlah tuan-tuan bagaimana yang telah kita siarkan kejayaan demi kejayaan ini, kita boleh melihat dari sudut sejahtera untuk merealisasikan sejahtera di negeri Kedah ini, bagaimana kesungguhan Yang Amat Berhormat kita dari sudut meningkatkan ekonomi negeri Kedah dengan membawa pelabur-pelabur masuk ke negeri Kedah. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun digelar sebagai Pak Lebai di awal itu, walaupun digelar sebagai Pak Lebai di awal pemerintahan, tak reti merintah dan sebagainya, akhirnya dibuktikan dengan kita membawa pelaburan yang meningkat setiap tahun tuan-tuan. Kalau kita lihat di awal pemerintah Yang Amat Berhormat dan barisan Esko, kita menerima pelaburan sekitar 40 bilion, naik meningkat kepada 43 bilion, naik meningkat lagi kepada 57.1 bilion dan naik meningkat lagi sehinggalah hujung tahun 2021 apabila Tuanku Sultan merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah, yang mana Tuanku Sultan menitahkan bagaimana dia menyebut beta sangat gembira dengan amanda beta Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Esko kerana telah membawa pelaburan yang telah mencatatkan sejarah dalam negeri Kedah. Tak pernah dapat-dapat lagi satu angka ini, yang mana kita menerima pelaburan sebanyak 68.3 bilion tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan Tuanku pun gembira pencapaian ini yang disebutkan ketika majlis perasmian. Begitu jugalah tahun seterusnya tuan-tuan, bila pelaburan yang kita terima melebihi sasaran 10 bilion yang disasarkan oleh Kerajaan Negeri. Alhamdulillah, sehingga di awal pemerintahan hingga ke hari ini, pelaburan terkumpul di negeri Kedah pada tahun 2020 kita menerima pelaburan sebanyak 5 bilion, seterusnya 2021 kita terkumpul 73.3 bilion, tahun hujung 2022 terkumpul sebanyak 86.4 bilion dan suku pertama tahun 2023 ketika MB mengumumkan kita menerima lagi pelaburan masuk sebanyak 5 bilion menjadikan kita sepanjang pemerintahan 3 tahun kita menerima pelaburan sebanyak 91.4 bilion tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, penceramah kita pun telah hadir, Datuk Wan Saiful Wan Jan. InsyaAllah saya cuba untuk boleh teruskan lagi. Alhamdulillah, sehingga jumlah terkumpul sebanyak 91.4 bilion. Inilah kejayaan yang telah mencatatkan sejarah negeri Kedah, bagaimana kita membawa pelabur-pelabur ke negeri Kedah. Orang tanya bilion-bilion ni tuan-tuan, apa yang rakyat Kedah dapat? Apa yang kerajaan negeri dapat? Sekurang-kurangnya bila pelabur masuk, dia memberi 3 faedah kepada kita. Apa dia?
Yang pertama, bila pelabur masuk, mereka perlu bayar premium tanah. Mereka perlu bayar premium tanah. Nah, bila bayar premium tanah, sehingga pembentangan bajet kerajaan negeri, terimaan hasil kerajaan negeri yang paling tinggi sekali adalah melalui cukai tanah dan premium tanah. Alhamdulillah. Ha, bila pelabur masuk, dia memberi keuntungan, meningkatkan hasil ekonomi kerajaan negeri. Sehingga mula ambil alih, kita mendapat sekitar 400 juta. Meningkat lagi kepada 500 juta. Meningkat lagi tahun seterusnya kepada 680 juta. Dan baru-baru ini, tahun sebelum ini, kita hampir terima hasil kerajaan negeri kepada 600 juta. Alhamdulillah, meningkat dan terus meningkat. Kerana apa? Pelabur mai dan kita menerima manfaat itu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Kedah. Kepada anak-anak Kedah. Alhamdulillah. Bila pelabur mai buka kilang, dia memberi peluang pekerjaan kepada anak Kedah. MB kata menjelang 2035 dia nak menyediakan peluang pekerjaan sebanyak 150,000 peluang pekerjaan kepada anak Kedah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, dia memberi pendapatan ekonomi sampingan kepada penduduk setempat. Ha, bila pelabur mai buka kilang seperti KRC Kedah Rubber City, dia akan menjadi satu pekan kecil, menyebabkan penduduk setempat boleh mendapat manfaat, boleh mendapat menjual goreng pisang, buka kedai makan, mendapat ekonomi sampingan. Alhamdulillah, bila pelabur mai, itulah manfaat kepada kita. Ada juga, kita telah mencatatkan sejarah bagaimana ada satu pelabur daripada Jerman yang buka kilang Jerman ini, iaitu kilang kereta mewah. No, kilang kereta mewah, kereta Porsche, cari tempat di luar daripada Jerman untuk buka kilang pemasangan kereta Porsche. Suluh-suluh, tak jumpa di UK, tak jumpa di China, tak jumpa di India. Akhirnya jumpa di mana? Jumpa di negeri Kedah. Alhamdulillah, satu sejarah negeri Kedah bila menerima pelabur-pelabur daripada mereka ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, apalagi kejayaan negeri Kedah, tuan-tuan, iaitu kena dengan kita, tuan-tuan. Iaitu pak tani di negeri Kedah, iaitu MB berani menuntut hak negeri Kedah. MB berani cengeng nak tuntut negeri Kedah. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu melalui tanah pertanian. Kita di Kedah ni terkenal, kita di Kedah ni, kita adalah negeri yang menyediakan 43% beras kepada negara. Kita menjamin keterjaminan makanan kepada negara dengan 43% sumbangannya daripada Kedah. Bila kita adalah penyumbang besar kepada negara, menjamin kepada food security, sebab itulah MB tutup kepada kerajaan persekutuan 10% kepada kerajaan persekutuan untuk kepada rakyat Kedah. Bayangkan, tuan-tuan, cukai pertanian yang kita buat ni, tuan-tuan, cukai tanah pertanian, kita menerima cukai pertanian ini sebanyak 2.5 juta. Tetapi sekiranya tanah pertanian ini kita convert, kita tukar kepada tanah industri, tanah komersial, korbankan tanah bendang, kita buka kilang-kilang. Kita buka kilang dan kita bakal mengutip cukai melebihi daripada itu, iaitu sebanyak 1.7 bilion. Bayangkan 1.7 bilion dengan 2.5 juta, Kedah memilih untuk mengambil 2.5 juta untuk berkorban kepada negara. Bayangkan, Kedah berkorban kepada negara, membekalkan 43% kepada negara. Itulah yang dikatakan Kedah berkorban kepada negara dengan penerimaan cukai yang rendah. Sebab itulah MB fight sungguh-sungguh kepada kerajaan persekutuan, berilah 10% kepada Kedah dengan pengorbanan yang Kedah buat. Sekurang-kurangnya bila kita dapat 170 juta ini, manfaat ini kita akan pulangkan kepada balik kepada rakyat kita. Alhamdulillah, tuan-tuan. Inilah, kita sama-sama kena beri sokongan kepada MB. Lawan sungguh untuk mendapatkan hak Kedah. Boleh tu? Sedia? Penceramah kita ada? Okey, boleh. 2 minit? Okey, boleh. Begitu juga, tuan-tuan. Saya lanjut sikit lagi. Sedia. Begitu juga, tuan-tuan, bagaimana MB tuntut hak Kedah melalui apa? Melalui bagaimana Sungai Muda.
yang mengalirkan air untuk membekalkan bekalan air kepada Pulau Pinang. Sungai Muda ini dijaga oleh Lembaga Sumber Air Negara untuk menjaga kelestarian air di Sungai Muda melalui hutan simpan Ulu Muda. Talahan hutan simpan Ulu Muda, bila air turun jatuh ke sungai, sungai itu dijaga oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Bila Lembaga Sumber Air Negeri Kedah menjaga kelestarian air sungai tersebut, mereka mengutip hasil. Bila mereka mengutip hasil, maka Syarikat Air Darul Aman SADA. Syarikat Air Darul Aman SADA juga perlu membayar kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah sebanyak 3 sen per liter padu. Bayangkan tuan-tuan, kalau Syarikat Air Darul Aman SADA, Syarikat Negeri Kedah pun kena bayar kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, kenapa Pulau Pinang tak mau bayar? Sebab itulah MB tuntut, MB marah sungguh-sungguh. Tuntut sebab ini hak Kedah. Air yang dibayar, bil yang dibayar oleh SADA adalah kita. Jadi kita bayar bil air kepada SADA, SADA kena bayar kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah. Air itu Sungai Muda adalah yang terletak di negeri Kedah. Tiba-tiba Pulau Pinang nak percuma. Sebab itulah saya memberitahu bahawa inilah hak Kedah yang dituntut oleh MB Kedah. Jadi itulah beberapa perkara tuan-tuan, betapa menyentuh emosi kita. Bahawa hak kita, kita perlu memberi sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk mengekalkan beliau lagi bagi mendapatkan hak-hak Kedah seperti pajakan Pulau Pinang. Apabila semenjak merdeka 1957 hanya dibayar kepada Kedah sekitar 10,000 sehingga 2018. 2018 kita dapat 10 juta 10,000 sehingga pada hari ini. Jadi tuntutan inilah MB nak menaikkan lagi mengikut nilai yang tanah semasa tuan-tuan. Jadi banyak lagi perkara-perkara insya-Allah ada masa dan ketika mungkin akan disampaikan lagi oleh penceramah tentang kejayaan-kejayaan negeri Kedah yang sepatutnya seharusnya kita bekerja keras untuk mengekalkan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Abdul Hadi bin Omar, Ketua Pengarahan PAS Kawasan Jolun, bagi ucapan alu-aluan panaskan majlis kita pada malam ini. Kita mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Wan Saiful Wan Jan yang baru sampai sebentar tadi. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan beliau untuk sama-sama dengan kita pada malam ini. Bagi meneruskan program kita pada malam ini, saya bagi pihak majlis mempersilakan Encik Abdul bin Ramli untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada majlis yang berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Rukok, merangkap Ahli MPT Satu Malaysia, yang berhormat yang dimuliakan Tuan Haji Mansor Osman, Ketua UDM Encik Paya, AJK PAS Kawasan, AJK Bersatu Bahagian, Ketua-ketua UDM, MKK, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dihormati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bertemu dalam sesi jelajah ceramah isu-isu semasa yang dianjurkan oleh Lajnah PAS Kawasan Jolun. Inilah siri kedua. InsyaAllah, selepas ini mungkin ada lagi sisi ceramah kita yang sedang disusun atur oleh pihak Lajnah.
Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama penceramah daripada pusat, iaitu Datuk Basaipul, Ketua Penangan dan juga Ketua Penangan PAS juga hadir, insyaAllah. Saya mengalu-alukan kedatangan mereka berdua ke tempat kita malam ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka berdua, dapatlah kita dapat sikit sebanyak isu-isu ya di pusat dan juga di parlimen. Mereka berdua ni ahli parlimen. Tuan-tuan dan perempuan, saya demam tu kan. Walau bagaimanapun saya bercakap sikit lah sebagai aluan untuk para tuan-tuan pada malam ini. Saya ingin menyentuh isu yang dibangkitkan oleh Tuan Hadi, jadi Tuan Ustaz Hadi, mengenai petani di Kedah. Saya juga sebagai fungsi Tuan Peladang, kita tengok Kedah seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Hadi tadi. Kedah menyumbang 43% beras negara. Dalam 43% beras disumbang oleh petani di Kedah, khususnya di Kedah, kita menggunakan tanah seluas 126 hektar, hampir 127 hektar, 127,000 hektar tanah digunakan untuk sektor padi, tuan-tuan. Dan melibatkan jumlah petani sebanyak 71,754 orang. Inilah penyumbang terbesar beras negara. Beras diletak dalam dalam satu dasar jaminan makanan negara. Kita tengok petani Kedah ini merupakan penyumbang besar beras, dan kita tengok petani kita ni macam orang kata dia nak tirikan lah. Kita tengok contohnya subsidi padi, tuan-tuan akan dapat, saya ingat ramai yang ada ni petani, satu tan, satu kilo 35 sen. Tetapi apabila proses 35 sen ni, kalau kilang memproses benih padi, RM35. Jadi orang tengah tu dapat lebih pada tuan-tuan. Petani sepatutnya dapat lebih lah. Dapat lebih daripada subsidi padi ni. Tetapi kita, subsidi dibagi pada kita hanya 35 sen sekilo. Jadi dalam stan dapat RM350. Jadi di sini adalah tak adil lah. Tak adil pada tuan-tuan dan perempuan. Kita juga negara Kedah ni boleh ada negeri yang boleh kaya juga macam negeri lain. Tapi penggunaan tanah tu banyak untuk sektor padi. Maka kita juga, petani juga menyumbang kepada beras negara. Kita juga tak dapat hasil ketika kita menyumbang. Kita minta kerajaan tengok balik semula subsidi padi ini dan juga harga padi. Harga padi belum disemak dah 12 tahun. 12 tahun harga padi tidak disemak. Oleh itu, pengurusi Tuan-Tuan Peladang suruh di Kedah berjuang untuk menyemak semula harga padi untuk tuan-tuan dan perempuan. Kita rasa dalam keadaan hari ini, kos sara hidup tinggi, input pertanian juga tinggi, kos mengurus sawah padi juga tinggi, maka benda ni ditengok semula. Kita minta kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok semula nasib petani. Nasib petani kena tengok supaya nasib tuan-tuan terbela dengan keadaan negara yang ekonomi yang tak menentu, semua rakyat tertekan, beras nak harga, padi tak nak harga, tuan-tuan. Kita tengok beras rendah tampik 10 kilo dah jadi RM30 tak siap-siap. Jadi padi tak nak harga. Inilah tuan-tuan, kita kena berjuanglah habis-habisan untuk ahli parlimen kita. Berjuang untuk nasib petani-petani. Keseluruhan majoriti rakyat di Jerlon ni, khususnya di Kota Seputih, ramai yang terlibat dalam sektor padi. Sektor padi. Jadi kita kena bela lah nasib-nasib tuan-tuan dan perempuan, khususnya ahli-ahli parlimen, membela nasib tuan-tuan supaya benda ni diangkat kepada pihak yang lebih bertanggungjawab untuk membela nasib tuan-tuan. Daripada jumlah petani yang terlibat, keseluruhan ahli peladang melibatkan untuk negeri Kedah saja dan Perlis 100,000 orang, 109,000 orang jumlah petani ahli peladang. Jadi mereka ni lah menyumbang kepada beras negara. Kalau kata kita tak
tak bela nasib mereka. Kalau mereka ni stop buat bendang, jadi nasib beras negara semakin kurang. Kita sebab import beras. Jadi dasar keterjaminan makanan tu, beras ni kena, padi ni kena buat juga tuan-tuan. Kalau tak buat tak boleh, sebab kita ada dasar dah. Sebab tu padi dia kena usaha juga. Kedah merupakan kawasan yang luas padi berbanding dengan negeri lain. Sebab itulah kita menyumbang kepada beras negara terbesar. Kita minta tuan-tuan juga ahli-ahli Padang, khususnya ahli-ahli Padang yang bawa di, khususnya di Cerulut ni, berjuang untuk nasib petani ni. Selain daripada itu, kita tengok kerajaan di bawah pimpinan Yang Berhormat Wabi Sanusi banyak membela nasib petani juga, nasib rakyat di Kedah. Kita tengok setelah dia ambil alih, banyaklah perkara baru yang dibuat untuk rakyat di Kedah. Pada ketika ini kita diserang berbagai-bagai isu, termasuklah isu yang melibatkan di bonifikasi isu di Kedah dan berbagai-bagai kali. Saat kami di sektor pertanian juga macam-macam kena buat tuan-tuan. Terpaksa berjumpa majlis dialog dan sebagainya. Sebenarnya dengan pilihan raya ni macam-macam dibuat. Khususnya Datuk Wira Mahfuz, Datuk Mak Sabu sering berjumpa dengan Pertubuhan Tuan Padang ni untuk memberi benda-benda yang menjaminkan supaya kita ni menyokong kerajaan yang ada. Yang terbaru ni saya dapat info, majlis dialog dengan petani akan diadakan. Majlis dialog dengan petani akan diadakan supaya mereka boleh bagi tahu dasar-dasar kerajaan mengenai petani. Kita minta supaya kerajaan mengambil, khususnya Datuk Seri Sanusi, mengambil salah langkah yang tertentu supaya menoni tidak kita tak pengaruh dengan dayah-dayah mereka. Saya dipahamkan pada 17 hari bulan ni satu dialog petani-petani suruh di Kedah akan diadakan bersama Perdana Menteri. Benda ni sikit sebanyak terkesan tuan-tuan. Sikit banyak terkesan dengan pengumuman-pengumuman akan dibuat kepada petani dan menjejaskan sikit sebanyak minda kita ni, khususnya petani. Mungkin announcement mengenai perkara baru dan juga inisiasi baru kepada petani akan dibuat pada 17 bulan ni. Saya juga difahamkan ada satu majlis diminta supaya adakan majlis dialog petani bersama MB. Saya pun dah berhubung dengan PA dia supaya satu majlis dialog sebelum Anwar Ibrahim buat, kita kena buat dulu. Dia kesannya bahaya tuan-tuan. Sikit sebanyak akan ada kesan supaya sekurang-kurangnya MB bolehlah bagi apa-apa yang sepatutnya dia bagi kepada petani supaya kita mengelak sokongan. Sikit banyak sokongan akan berubah tuan-tuan pada petani ni. Sebab kita tengok benda-benda macam ni selalunya hampir dengan pilihan raya ni dia akan umum benda-benda baru supaya kita terpengaruh dengannya. Oleh itu kemungkinan satu majlis dialog antara petani akan diadakan dengan YB Menteri besar kita Datuk Seri Sanusi. Saya orang yang nak minta anjur tu, Persatuan Padi, saya tak tahu Persatuan Padi ada apa. Yang Cik Ani punya persatuan tu, mereka minta adakan majlis dialog bersama MB sebelum mereka nak pergi jumpa Anwar Ibrahim. Ini satu langkah yang baguslah. Saya tengok langkah-langkah bagus supaya kita dapat bagi info dulu lah kepada petani-petani kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang tengok sekalian, saya tak berhajat nak cakap panjang. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya Lachenoh PAS, kerana sudi menyebut saya beri aluan pada malam ni. Oleh itu saya sudahilah ucapan saya sekali lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Abdul, Kongsi Bersatu Bahagian Cerulut yang telah memberi ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kelapangan kepada kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengar isu-isu masa yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah kita. Sebelum daripada itu,
saya menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Ustaz Abdul Ghani. Kerana tak dapat hadir pada malam ini, ada dia pun tak upah sihat tetapi kena hadir mesyuarat yang lebih penting sempena dengan pilihan raya ini. Perlu hadir mesyuarat pada malam ini. Dia tidak dapat hadir. InsyaAllah pada malam ini akan digantikan oleh yang naib yang di-Petua PAS kawasan Jerulun nanti. InsyaAllah untuk ucapan beliau. Sebelum daripada itu, tuan-tuan, saya minta lah tuan-tuan, kita sempena dekat pilihan raya ini, sama-samalah kita balik di tempat kita masing-masing. Mula dah kita buat kerja, buka bilik gerakan kita, mula tengoklah ahli-ahli kita supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik untuk kita mencapai kemenangan. Jangan kita duduk seronok saja, tak buat kerja, kita kata kita menanglah. No? Tidak ada benda yang dapat kita mendapat kejayaan tanpa kita buat kerja. Oleh yang dimiliki itu, marilah sama-sama pada malam ini kita bertekad, berazam untuk mendapat kemenangan ini. Kita sama-sama buat kerja keras untuk kita dapat kemenangan apa yang kita hajat. Moga-moga Kedah ini kita kekalkan dengan pemerintahan Perikatan Nasional kita, insyaAllah. Oleh itu, saya persilakan Yang Bahagia Buya Amin bin Saad, naik yang terlepas kawasan Jerulun, untuk beri ucapan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Surah As-Sajdah, surah yang ke-24 dan yang ke-25, yang bermaksud, dan kami jadikan daripada kalangan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Mereka bersikap sabar, yakni dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat kami. Pertentangan antara satu golongan dengan yang lain itu, yakni sesungguhnya Tuhanmu, dia saja yang akan memutuskan hukumnya antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saudara Abdul Aziz bin Had, yang diraikan, selamat datang kepada Yang Berhormat AR Haji Khairul Nizam bin Khairuddin, Ahli Parlimen Jerantut, yang juga merupakan Ketua Penerangan Parti Islam Semalaysia PAS, Yang Berhormat Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugur, yang juga merupakan pimpinan Majlis Pimpinan Pusat Parti Pribumi Bersatu Malaysia, yang dikasihi sahabat saya Encik Abdul B. Ramli, atau kenali dengan saudara Abdul Latif, Ustaz Abdul Hadi bin Umar, Ketua Penerangan Yang Pemuda PAS, Ketua Penerangan PAS Kawasan Jerulun, para pimpinan PAS kawasan, pimpinan Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, para pimpinan masyarakat, petugas-petugas keselamatan, jabatan amal, petugas-petugas daripada PDRM, tuan-tuan dan puan-puan, serta rakan-rakan kita daripada Parti UMNO, insyaAllah. Termasuk jugalah rakan-rakan daripada PAS dan satu, kalau tak sebut lagi dia pun marah. Saya sebut ni sebab rakan-rakan UMNO ni, sebab mereka pernah bersama dengan kita dalam Muafakat Nasional
Betul tak tuan-tuan dan puan? Dan insya-Allah dalam PRU negeri yang ke-15 nanti ini, kita yakin dan percaya rakan-rakan dalam UMNO ini akan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Boleh ke boleh? InsyaAllah tuan-tuan, kita yakin. Sebab UMNO adalah rakan kita yang bersama dengan perjuangan kita. Tetapi disebabkan oleh pimpinan mereka yang berada di atas itu tidak betul, jadi tersasarlah dasar perjuangan yang di atas. Tapi yang di bawah ini insyaAllah, kita yakin mereka masih bersama dengan perjuangan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan sisihkan. Sekiranya ada di kalangan rakan-rakan, di kalangan jiran-jiran, di kalangan ahli keluarga yang masih UMNO, biarkan mereka menjadi ahli parti UMNO. Tetapi apabila PRN yang ke-15 nanti, kita pastikan mereka akan memangkah calon Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Kita yakin bahawa ahli-ahli UMNO yang di bawah ini sudah muak dengan pemimpin-pemimpin mereka yang di atas. Cakap tak serupa bikin. Apa yang dijanjikan tak dilaksanakan. Seperti mana yang dulu diperkatakan, janji dicapati. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, iaitu ayat dalam surah As-Sajdah yang selalu dibaca oleh imam-imam kita pada pagi Jumaat ini, mengisahkan tentang pemimpin yang perlu kita pilih. Sebab kita di Negeri Kedah ini tak ada pemimpin dah. Tak ada dah wakil rakyat di peringkat DUN ni. 28 hari bulan Jun hari itu ni dah dibubarkan Dewan Undangan Negeri di Kedah ini. Maka seluruh ahli Dewan Undangan Negeri yang berada di Kedah ini semuanya dah hilang jawatan. Dah kita kata dipecat secara automatiknya. Jadi insya-Allah pada 29 Julai nanti akan diadakan penamaan calon untuk kita memilih pemimpin yang baru, pemimpin yang akan mewakili kita untuk 5 tahun yang akan datang. Dan 12 Ogos nanti insya-Allah tuan-tuan, kita yakin dan percaya Perikatan Nasional akan diberikan mandat sekali lagi untuk memimpin negeri Kedah. InsyaAllah kita sama doakan supaya negeri Kedah ini akan dipimpin lagi oleh pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin-pemimpin yang melaksanakan tugas dengan amanahnya, pemimpin-pemimpin yang boleh menunaikan janji yang diberikan. Bukan hanya sekadar bercakap kempen untuk nak bagi orang sedap dengar, tapi bila dah bagi kuasa, dah ada kuasa kan, tak sampai 24 jam janji dulu, tapi apa dah jadi? Dah 7 bulan mentah. Apakah perubahan yang kita dapat lihat dalam negara kita ini? 7 bulan tuan-tuan kita bagi peluang. Dulu dia kata dia boleh buat semua kan, bagi saya bukan sebulan, bukan seminggu. Tapi ulanglah ayat tu kan, tuan-tuan pun duk hafal dah selalu. Jadi kali ini insyaAllah dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini, kita kena bekerja bersungguh-sungguh lah. Kita jangan harap dasarkan gelombang yang ada pada PRU yang ke-15 itu dia akan berterusan. Sebaliknya mereka ini, musuh kita ini setiasa buat kerja. Dia tak tidur, siang malam dia buat kerja. Dia akan sekat setakat mana yang boleh dia sekat supaya kita tak boleh nak bergerak. Kalau kita masih rasa selesa dengan keadaan yang ada pada hari ini, kita masih merasakan kemenangan yang kita dapat dalam PRU ke-15 hari itu akan sama kita dapat dalam daya yang akan datang ini. Jadi pihak musuh kita dia akan cuba buat kerja untuk nak mengalahkan kita. Jadi tugas tuan-tuan, tugas puan-puan para pejuang ini, kita kena perlu sentiasa bersemangat dan juga berterusan. Jangan berhenti. Jangan kita kata buat hanya sekadar untuk nak bagi apa orang turun mengundi. Tetapi kita bekerja ini, kita berusaha untuk orang turun mengundi dan pangkah Perikatan Nasional. Pastikan calon-calon kita ini menang.
Di setiap peti-peti undi itu kita kena cula berapa orang yang undi kita. Termasuklah rakan-rakan kita daripada UMNO ni. Kita boleh turun daripada rumah ke rumah, boleh pergi kempen, boleh pergi bersembang dengan mereka. Dan kita cerita apa kelebihan parti kita. Pemimpin kita yang dah terbukti. Dan selama 37 bulan, perintah Malaysia ni, macam-macam benda yang dah dibuat. Bantuan-bantuan yang diberi kepada rakyat, bukan hanya dia pentingkan kedudukan, pangkat dan sebagainya. Ya, dah terbuktilah apa yang dibuat. Seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh Ketua Menerangan PAS Kawasan Jolun, MB Kedah Dato' Sri Sanusi, dia buat banyak. Dia bekerja dengan efisien, dengan sangat cekap, kan, tanpa mengganggu pegawai-pegawai kerajaan di peringkat negeri ini. Pegawai kerajaan ini dia bertugas ataupun melaksanakan tugas tanpa ada sebarang tekanan politik, tanpa ada sebarang paksaan. Kut-kut nak kena buat projek ni, okey, nak kena ikut cakap exco ni. Exco ni suruh buat, baru dia nak buat. Ha. Ataupun apa yang dicadangkan oleh pegawai-pegawai kerajaan ni, KCS ni, exco-exco ataupun MB, dia akan, orang kata apa, nilai dulu, bukan. Seperti mana yang kita tengok, geran-geran tanah yang diberi oleh pihak kerajaan negeri ni. Yang buat kerja ni sebenarnya KCS. Pihak pentadbiran kerajaan, pentadbiran politik kita ni, EXCO dan MB ni, hanya meluluskan. Tetapi yang nak turun pi ukur, yang nak turun pi tengok tanah-tanah untuk nak diberikan geran ini adalah pegawai-pegawai di pejabat-pejabat tanah. Pegawai-pegawai KCS. Tetapi kalau pegawai-pegawai KCS ni tak diberi kuasa untuk mereka melaksanakan tugas dengan bebas, tanpa ada sebarang tekanan politik, tanpa ada sebarang kesempatan yang diambil oleh ahli-ahli politik, mereka pun tak boleh nak buat kerja ni. Jadi pemimpin yang kita ada sekarang ni, alhamdulillah, yang bersih, yang tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan jawatan yang dipegang tu. Sebab itulah kita kena bercerita kepada rakyat, supaya manfaat itu sebenarnya bila kita undi pemimpin kita, kita angkat pemimpin kita ini, manfaatnya akan balik kepada kita. Rakyat akan mendapat kesejahteraan. Jadi insyaAllah kita harapkan tuan-tuan dapat bekerja lah dengan bersungguh-sungguh, supaya kita nak pilih pemimpin ini bukan hanya sekadar pilih untuk menjadi pemimpin di dunia, tetapi kita akan dipersoalkan di akhirat nanti. Siapakah pemimpin yang kita akan pilih? Dan siapakah yang kita pangkah? Setiap 5 tahun ni, kita akan ditanya. Jadi kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang akan membawa kita kepada kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Jadi kalau tengok berbanding dengan hak yang ada pada hari ini, menteri-menteri di peringkat persekutuan itu, kerja apa yang mereka buat untuk nak bantu rakyat? Kita tengok benda yang mudah lah dari segi ekonomi, dari segi harga barang hari ini. Harga semakin turun ke semakin naik? Tak ada apa satu yang turun harga barang hari ini. Yang turun hujan lah. Itu pun jarang-jarang lah ni. Orang buat bendang pun susah hati. Hak nak naik ni banyak lagi. Yang kita tak jangka pun akan naik. Gula tu hak orang duk larang, tak bagi jangan bagi makan banyak, jangan makan banyak, takut kena kesiman ni. Dia nak naik juga harga. Padahal orang tak apa nak makan dah gula ni. Jadi itulah sikap-sikap pemimpin yang ada pada hari ini. Yang dulunya mereka janji akan membantu, akan membela rakyat, yang memberi sokongan, yang memenangkan mereka. Tapi apa yang terjadi hari ini, sebaliknya lah. Jadi insyaAllah kita bagi isyarat kepada kerajaan yang ada pada hari ini, kalau kita boleh menangkan sekurang-kurangnya 36 dun di Kedah ini, kalau tak boleh 36 pun 33 tak apa lah. InsyaAllah kita boleh bagi isyarat bahawa rakyat menolak kerajaan yang ada di peringkat persekutuan pada hari ini. Dan juga rakyat menolak PMX yang hanya bercakap
kita kata bagai nak pecah, tapi apa satu pun tak ada. Hasilnya tak nampak. Nilai mata wang jatuh. Saham kita jatuh. Pelabok-pelabok lari bawa keluar pelaburan daripada Malaysia. Jadi apa yang ada di Malaysia ni? Bila di Kedah kita nak bawa pelabur masuk, nak buat lapangan kapal terbang untuk nak luaskan dari segi pelaburan untuk kita nak tarik kilang-kilang luar masuk. Mereka nak sekat. Padahal benda tu akan memberi manfaat bukan hanya sekadar di negeri Kedah. Tetapi dia akan memberi manfaat juga kepada negara. Nilai cukai akan naik. Peluang pekerjaan akan terbuka luas. Pembangunan pun akan menjadi lebih hebat lagi. Dan sudah tentunya lah rakyat negeri Kedah yang akan mendapat manfaat yang banyak daripada projek tersebut. Jadi insyaAllah kita sama-sama pertahankan supaya di Kedah ini tidak terlepas kepada pihak PHBN ini. Kalau terlepas kat mereka, dah 60 tahun mereka menunjukkan jasa-jasa apa yang dah mereka buat tu. Tak boleh nak membantu pun rakyat ni. Kan, seperti mana Encik Latif beritahu tadi, dalam bidang pertanian pun subsidi apa yang dia boleh tambah kepada para petani ni. Kan, para penanam padi. Banyak mana subsidi yang dia tambah daripada dulu ni. Dia tak boleh kawal pun dari segi harga padi yang kita nak jual di kilang ni. Tapi harga beras tengok baru ni. Banyak mana naik. Kita tak tahu pun tanpa kita sedar, tiba-tiba pipi beli beras, eh harga dah lain dah. Beza dah, ada sekampit sampai RM5, ada yang RM3 naik. Tapi para petani dapat apa? Harga kita jual padi di kilang naik tak? Subsidi kita dibagi tambahan ke tak? Sama aja. Jadi inilah kita kena fikir, kita kena renung balik dan juga kita kena peringat. Khususnya kawan-kawan kita yang masih tak sedar lagi ni. Yang masih lena di buai mimpi ni. Yang masih termakan dengan janji-janji palsu. Beritahulah kat mereka, sudah-sudahlah. Kan? Lama dah. Macam Tun kata tu lah. Kan? Dah lama dah. Orang dah berubah dah. Negara kita pun dah maju macam-macam dah. Kan? Takkan kita nak patah balik ke belakang. Umur kita ni bukan semakin berkurang. Umur kita ni semakin pendek, bukan semakin panjang. Jadi sedarlah sebelum kita mati, bagilah jasa kita untuk kita nak buat perubahan. Bukan untuk diri kita, untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita. Supaya mereka tidak akan rasa seperti mana kita rasa pada hari ini dan kita rasa sebelum-sebelum ini. Jadi dari kesedaran itulah kita perlu bagi kepada masyarakat. Dan terutamanya anak-anak muda. Kalau kita lihat ni, PMX dalam tempoh sehari dua ni, dia akan banyak turun. Khususnya di Kedah, Kelantan, Terengganu lah. Negeri-negeri yang dipimpin oleh PN ini. 8 hari bulan ni dia akan turun main di UUM. Dia kerahkan, dia wajibkan para pelajar untuk mendengar ataupun untuk berjumpa dengan dia ni. Apa yang dia nak janji pun kita tak tahu. Baru-baru ni, 2 minggu, 3 minggu lepas, dia dah mai ke sekolah menengah. Nahdhah Hasanah di Meleleh. Banyak juga yang dia janji. Tapi yang dia janji tu dapat ke tak? Ada tak? Dia janji betul-betul dia bagi duit. Dia umum je. Nak umum ni siapa pun boleh umum. Saya pun boleh umum. Ha, kita bagi peruntukan banyak ni. Tapi duit tu tak tahu datang mana lagi. Mungkin duit tu kita boleh bagi 5 tahun ke depan. Saya bukan janji nak bagi hari ni. Saya cuma janji nak bagi duit. Mungkin 10 tahun lagi pun, kalau saya nak bagi, saya bagilah. Kalau takkan nak janji, nak umum ni, boleh umum. Dia kena tunjukkan sikap ataupun kena tunjukkan contoh. Dia boleh bagi apa yang diumumkan tu. Bukan hanya sekadar cakap untuk nak kempen, nak tarik orang untuk nak mengundi. Dan saya dimaklumkan, saya dapat maklumat juga 15 hari bulan ni dia akan turun lagi sekali ke Kedah ini dan dia akan berjumpa dengan para petani, para nelayan, para
apa, dia panggil apa, peladang ni, tanam getah apa, penurih dan sebagainya ni, nak buat himpunan di Al-Ustaz. Tempat tu saya tak pasti, 15 bulan, dia nak kerahkan seramai 10,000 orang. Dia ni akan menggunakan NGO-NGO ataupun persatuan-persatuan yang ada, mungkinlah termasuk PPK ni, dia nak kerah untuk pi, sama ada dia bagi duit ke, dia suruh pi dengan bas ke, ha, nanti tuan-tuan akan dengar lah, dalam seminggu dua lagi. Saya dapat malam 15 hari bulan, dia akan buat himpunan petani, nelayan, penternak dan pekebun kecil. Ha. Jadi di situ nanti kita akan tengok lah apa yang dia akan janji lagi. Hak yang janji masa pelan raya sebelum dia menang tu pun tak boleh nak tunai lagi. Jadi mudah-mudahan kita sedar lah kan. Kepada anak-anak kita ni, yang pertama kali mungkin hari tu dia tak tempat mengundi. Tapi kali ni yang dia umur 18 ke atas dia boleh mengundi, kita kena pesan lah. Kan? Apa-apa sogokan, apa-apa yang dia pun nak bagi, kita nak ambil, ambil lah. Tapi dari segi pangkah tu, tetap kena pangkah Perikatan Nasional. Supaya masa depan mereka akan jadi lebih, kita kata, orang kata baiklah, kita tak maulah jadi sebelum-sebelum macam sebelum ini. Sebab semakin hari dunia kita ni, orang kata cabaran dia semakin hebat. Macam mana mereka nak hidup dengan keadaan kita kata hari ini, dengan kos hidup yang semakin tinggi, dengan pekerjaan tak ada, dengan peluang-peluang untuk kita nak cari duit, nak cari makan pun susah pada hari ini, dengan harga barang yang mahal. Kalau tak bagi sokongan kepada Perikatan Nasional ni, apa akan jadi? Jadi insyaAllah saya yakin, tuan-tuan, sama-sama kita bekerja untuk kita nak memberi kemenangan, dan di Negeri Kedah ini kita akan terus bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi mungkin sekadar itu yang saya dapat sampaikan, sekadar menggantikan Yang Berhormat Dr. Ustaz Abdul Ghani Haji Ahmad yang tak dapat hadir sebenarnya, yang pengerusi maklumkan tadi. Jadi ini saya bidan terjun lah. Saya pun tak bercadang untuk nak ceramah ni. Tapi diminta diganti, terpaksa kita ganti jugalah. Sebabnya malam ni ada mesyuarat tergempak lah di Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, di Batu Komplek PAS Batu 9. Mungkin ada perkara-perkara yang penting yang nak dibincangkan. Notis pun singkat, semalam baru dapat notis untuk bermesyuarat pada malam ni. Jadi terpaksa lah YDP PAS Kawasan, Timbalan YDP PAS Kawasan dan juga Setiausaha PAS Kawasan menghadiri mesyuarat tersebut. Jadi insyaAllah kita doakan supaya mudah-mudahan kerja buat kita untuk kita nak menghadapi Pilihan Raya Negeri yang ke-15 yang akan datang ini pada 12 Ogos nanti dipermudahkan oleh Allah, dan Allah akan memberi pertolongan dan juga kemenangan yang besar kepada kita insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi pihak majlis mengucapkan kepada Cikgu Yamin bin Mas'ad bagi menggantikan Yang Berhormat Dr. Ustaz Haji Abdul Ghani bin Haji Ahmad yang tidak dapat hadir pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Yamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, alhamdulillah ceramah kita pun ada dua-dua dah. Pada malam ini kita bagi ruang sepenuhnya kepada penceramah kita pada malam ini untuk mengupas isu-isu semasa yang akan disampaikan oleh mereka. Kita akan dengar cara live daripada mereka, daripada mulut pimpinan kita sendiri, daripada ketua kita sendiri, bukan daripada mulut orang lain. Inilah berita yang benar-benar, yang betul-betul, bukan daripada mulut orang lain. Kadang-kadang berita kita dapat daripada mulut orang lain, kadang-kadang cerita yang sejengkeh jadi sedepa. Pada malam ini, tuan-tuan dengar elok-elok, insyaAllah kita akan balik sampai kepada kawan-kawan kita yang tak hadir pada malam ini. Sebelum daripada itu, insyaAllah sempena dekat pilihan raya ini, kita akan atuk semua sekali UDM-UDM untuk kita beri taklimat isu-isu semasa, ceramah isu semasa sempena pilihan raya kita ini, insyaAllah. Sebelum pada itu, tuan-tuan, pada 13, saya panggil sekali lagi di Batu 17, kita ada ceramah isu semasa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Anwar Musa pada malam tersebut. No? Ramai-ramai 13 bulan.
Selepas daripada itu, sebelum daripada pilihan raya, insyaAllah kita akan bawa Hembi kita, Datuk Sanusi kita. InsyaAllah kita akan bawa mai di Padang Sera. InsyaAllah selepas dia ceramah, selepas daripada pilihan raya, Allah akan beri kemenangan. Setiap kali apabila dekat pilihan raya, siapa yang mai di Padang Sera, buat di situ, insyaAllah selalunya menang. Jadi dulu Sanusi ada umum Menteri Besar Perlis pada situ untuk jadi Menteri Besar. Kali ini kita panggil Menteri Besar Perlis, kita buat di situ dengan Sanusi, insyaAllah dia akan umum pula Menteri Besar kita. InsyaAllah selepas pilihan raya, moga-moga Allah bagi kemenangan kepada kita, insyaAllah. Oleh itu, saya persilakan Yang Berhormat Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tasik Gelugor, untuk beri ceramah pada kita pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, yang saya hormati rakan saya yang berhormat. Dia punya title dia panjang. IR, satu lagi apa dia? TS. Khairil Nizam bin Khairuddin. Ketua Perangan PAS Pusat dan rakan saya di Parlimen, di Dewan Rakyat selaku Ahli Parlimen Jerantut. Yang saya hormati Encik Bulyami bin Mat Saad, Naib yang di-Pertua PAS Jerlon. Yang saya hormati saudara Abdul bin Ramli, lebih glamour dengan nama saudara Latif, Ketua Bahagian Bersatu Jerlon. Yang saya hormati Ustaz Abdul Hadi bin Omar, Ketua Penerangan PAS Jerlon. Kawan juga ni, dulu sama-sama belajar masa kat United Kingdom dulu. Dia dekat Lampeter, saya pun tak ingat saya kat mana. Saya tak tahu saya dan jadi nakik usrah dia ke tak, tapi beberapa kali dalam program madrasah dan tamrin yang sama. Yang saya hormati Tuan Haji Mansur bin Osman, Ketua UDM Paya Station. Yang saya hormati Encik Nasrul, Pengarah Pilihan Raya Bersatu Jerlon. Semua kepimpinan daripada PAS, daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional di Jerlon ini, rakan-rakan yang mai sekali ada daripada Bersatu Kubang Pasu, dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ni. Saya seronok bila mai pilihan raya ni, dia punya suasana dia berbeza. Ini peluang yang boleh kita gunakan untuk berjumpa, berkumpul, bersembang, bercerita mengenai perkara-perkara yang boleh kita tawarkan kepada negara dan kepada negeri kalau sekiranya kita dibagi peluang dan amanah untuk mentadbir selepas pilihan raya nanti. Dan bagi saya, setiap kali kita ada ceramah macam ni, ni juga peluang untuk kita sama-sama mengeratkan hubungan silaturahim. Kadang-kadang duduk satu kampung, tapi jumpa jarang-jarang. Bila mai pilihan raya, tiap-tiap hari jumpa. Saya pula ni macam ni lah, mana dia Ustaz Adi tadi. Tu dia ada kat belakang tu. Kalau bukan pilihan raya ni, tak jumpa ni, baru jumpa hari tu. Sekali. Berapa tahun dah kita tak jumpa, saya ingat? 12 tahun ada kot. Jadi, ini peluang untuk kita berjumpa, berkumpul dan sama-sama mengusahakan agenda yang satu, iaitu agenda untuk memastikan bahawa parti kita, Perikatan Nasional, gabungan yang kita bawa ini dapat diberikan amanah oleh rakyat untuk mentadbir, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa semua orang boleh tengok bahawa kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang ada di peringkat persekutuan pada hari ini, mereka law ni, kalau tengok dari segi caranya, dia tengah panik. Dia tengah bimbang, dia tengah risau, dia tengah takut.
Sebab gelombang rakyat adalah bersama dengan kita dalam Perikatan Nasional. Kalau dilihat di sebelah Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ini, mereka terdesak sehingga kadang-kadang benda yang dia cakap merapu-rapu. Kita tahu cara macam mana yang Anwar Ibrahim dia buat. Dan kadang-kadang saya kesian dengan Anwar Ibrahim ni. Kalau kat tempat saya, kat Tasik Belugong tu, saya rasa sejak dia jadi Perdana Menteri, 4 kali, 5 kali dah dia main kat Tasik Belugong ni. Kat tempat saya, dia Parlimen Tasik Belugong. Saya pun tak tahu pasal apa. Tapi di situ, kita boleh nampak betapa sebenarnya dalam kerajaan yang ada, dia jadi macam one man show. Dia sorang-sorang. Dan yang dijual kepada rakyat ialah dia sebagai individu. Dia tak jual identiti sebuah kerajaan secara berkumpulan. Tetapi yang terpaksa dia bawa ialah ini kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dan dia menawarkan diri dia sebagai seorang selebriti, seorang hero, seorang yang duduk di depan dan orang lain tak boleh nak sampai ke level dia. Sebabnya ialah ini sebuah kerajaan yang sebenarnya tidak ada agenda yang nak dibawa. Kalau kita tengok di parlimen, yang sering bangun bercakap, tanya soalan, bagi pandangan, bagi idea, baik dalam sidang dan perbahasan di dewan ataupun dalam mesyuarat-mesyuarat peringkat jawatan kuasa, ialah kita daripada Perikatan Nasional. Menteri-menteri yang ada, timbalan-timbalan menteri yang ada, kadang-kadang bila ditanya soalan, soalan yang masuk dalam portfolio dia, itu pun tak boleh nak jawab. 3-4 kali dah berlaku. Termasuk ada 1-2 soalan yang saya sendiri tanya. Timbalan menteri boleh bangun kata, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Saya minta maaf, saya terpaksa bagi jawapan bertulis. Sampai hari ini tak ada jawapan bertulis lagi. Tapi ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini bukan saja sebuah kerajaan yang tidak ada agenda, tidak ada hala tuju, tidak ada matlamat perjuangan yang jelas, tetapi mereka juga adalah sebuah kerajaan yang tidak kompeten, tidak ada kebolehan untuk mentadbir. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita bercakap mengenai pilihan raya di negeri, ada 6 negeri termasuklah kita di sini di Kedah, termasuklah juga di sebelah kita, tempat saya di Pulau Pinang. Walaupun kita bercakap mengenai pilihan raya negeri, tetapi sebenarnya pilihan raya ini mesti kita anggap sebagai sebuah pilihan raya yang menjadi referendum kepada kepercayaan rakyat terhadap kerajaan persekutuan. Jangan kita anggap ini sebagai pilihan raya negeri sahaja. Kalau kita anggap sebagai pilihan raya negeri, mungkin apa yang akan berlaku ialah kita tiba-tiba confident, kita yakin bahawa bolehlah menang kat sini. Saya rasa kalau Kedah ni, tu tadi saya duduk sembang kat dalam, sambil-sambil duduk baru sampai tadi, duduk sembang, duduk kata, kita duduk kata 33, sebabnya 33 tu, kemungkinannya kita boleh sapu bersih 36 sebabnya kat Kedah ni. Tapi kesian, bagilah sikit kalau nak bagi pun. Ha, jadi kesianlah, takut juga mereka ni sebab kita tak ada kerja langsung. Benih tak ada. Tapi itulah dia. Kalau sekiranya kita tengok dari segi pilihan raya negeri, kemungkinan besar kita amat selesa di Kedah. Di beberapa negeri lain mungkin kita kena buat kerja. Dan memang pasti di Kedah pun kita tak boleh complacent, kita tak boleh main sambil lewa macam tu. Tapi realitinya ialah, kalau kita anggap ini sebagai pilihan raya negeri sahaja, maka mungkin kita akan pandang remeh kepada pilihan raya ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat tunjukkan bahawa dalam pilihan raya ini, penolakan rakyat terhadap PH dan Barisan Nasional adalah mutlak, maka selepas pilihan raya nanti 12 hari bulan kita umum kita menang, maka kita tak tahu berapa hari bulan lepas itu ada kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan di peringkat Putrajaya. Ini jangan kita perkecilkan, jangan kita pandang remeh. Sebab tu kita kena buat dengan bersungguh-sungguh dalam kita nak berkempen menghadapi pilihan raya yang nak main. Bagaimanapun bila dilihat dari segi strateginya, dari segi strategi UMNO dan Barisan Nasional, kita nampak bahawa apa yang mereka akan buat ialah dia tak boleh nak tawarkan benda yang baru. Dia tak ada agenda yang dia nak tawarkan kepada rakyat.
bila dia bawa janji, dia tahu bahawa orang akan kata rekodnya adalah rekod menipu semata-mata. Dia cakap orang dah tak percaya, maka apa yang dia akan buat? Yang dia akan buat ialah dia akan cuba tunjuk kepada rakyat di sana bahawa okey, tak apa, hang kata aku tak elok, maka aku nak tunjuk ke hangpa bahawa sebenarnya semua orang tak elok juga. Dia tak ada strategi, tak ada kebolehan, tak ada kemampuan nak tunjuk bahawa dia lebih baik daripada kita, maka dia nak cuba tunjuklah ni bahawa kita pun sama buruk dengan dia. Sebab tu saya yakin bila nak masuk lagi dekat dengan pilihan raya nak mai ni, apa yang akan berlaku nanti ialah dia akan cuba timbulkan lagi isu-isu yang berkait dengan urusan-urusan cabaran-cabaran integriti. Kes saya contohnya pasti akan digunakan. Kes Tan Sri Muhyiddin pasti akan ditimbulkan. Nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mereka duk cuba jajah sana sini. Ni baru-baru ni, ahli parlimen saya, rakan-rakan ahli parlimen kita, rakan saya di parlimen, selang dua kerusi yang duduk daripada saya, Kuala Terengganu. Baru didapati, mahkamah mendapati bahawa ada benda yang tak betul yang berlaku. Ini semua akan dimainkan. Tapi kita kena faham, tuan-tuan dan puan, ini adalah sebahagian daripada strategi mereka. Apabila mereka gagal nak tunjuk bahawa dia lebih baik daripada kita, dia akan cuba tunjuk bahawa kita pun sama buruk dengan dia. Jadi tanggungjawab kepada kita untuk memperjelaskan kepada rakyat. Saya rasa tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan mudah kita nak tangkis. Kes di Kuala Terengganu, bukannya ahli parlimen Kuala Terengganu yang buat benda yang dituduh. Kes Tan Sri Muhyiddin, kutip duit, donation yang masuk dalam akaun parti. Datuk Seri Hamzah Zainuddin tak ada kena-mengena dengan dia. Tuduh orang lain, sebut juga nama dia. Kes saya pula contohnya. Saya tak mau sebut panjang sangat pasal kes yang lain-lain ni. Saya takut salah sebut lagi. Jadi kes mahkamah lain kat saya pula. Tapi kes saya boleh sebut panjang sikit-sikit dia saya nak cerita. Kes saya dituduh ambil rasuah tahun lepas. Antara bulan April hingga bulan September tahun 2022. Ambil rasuah 6.9 juta untuk bantu sebuah syarikat dapat kontrak 232 juta daripada kerajaan. Saya ada fikir-fikir, mana dia 232 juta ni? Tapi yang bestnya, kalau tengok betul-betul, pertuduhan kepada saya ialah antara April hingga September 2022. Saya masa tu ketua Penangan Bersatu. Saya masa tu antara orang yang agak vokal mengkritik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Masa tu Perdana Menteri Ismail Sabri daripada UMNO. Macam mana saya sebagai orang bersatu pi ambil dapat projek daripada Ismail Sabri daripada UMNO? Kalau boleh dapat memang power sungguh lah saya. Saya rasa orang lain tak ada siapa dapat tu. Tapi itulah dia cerita yang dibawa. Dan kadang-kadang saya fikir, kalau betul-betul kita nak buat, kalau kita nak buat lah perangai tak elok ni, pasal apa buat masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, baik masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, daripada saya duk minta 7 juta, baik saya pergi minta 70 juta, tiap-tiap minggu saya pergi jumpa Perdana Menteri masa tu. Tapi itulah dia, pertuduhan yang akan ditimbulkan, untuk tunjuk bahawa, Perikatan Nasional ni, duk kata bersih-bersih-bersih, tak bersih sangat sebenarnya. Yang saya yakin, benda-benda ni akan dimainkan. Jadi tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bawa mesej kepada masyarakat bahawa sebenarnya yang bawa agenda untuk jaga kebajikan rakyat, yang bawa agenda memastikan negara kita ini bersih, memastikan negara kita ini stabil, hanya kita daripada Perikatan Nasional saja boleh buat macam tu. Kerajaan hari ini, macam saya kata tadi, dari segi agendanya, apa dia sebenarnya? Apa dia? Harga barang naik. Barang keperluan asas ada yang tak ada dalam pasaran. OPR naik. Kos sara hidup naik. Bila bercakap mengenai elektrik pun pakai banyak subsidi tak ada. Semua ini adalah cabaran-cabaran yang kena kepada rakyat. Tapi apa agenda kerajaan untuk membantu rakyat sebenarnya? Bila bercakap mengenai nak bantu rakyat, rakyat minta pengeluaran KWSP secara bersasar dibenarkan. Apa dia buat? Dia suruh pi cagar KWSP kat bank.
orang yang nak buat benda ni, yang tak ada duit ni, dia bukan tak ada duit sebab betul-betul tak ada duit. Dia ada duit dalam akaun KWSP. Dia ada hutang yang tak mampu dibayar. Rumah nak kena lelong, kereta kena tarik, motor kena tarik, kerja hilang dulu sebab masa PKP, masa COVID. Tapi dia ada duit dalam akaun KWSP dia. Dia tak mampu nak bayar hutang. Penyelesaian anu apa? Berbeza dengan kita yang dulu kita benarkan pengeluaran KWSP bersasar. Selepas banyak pertimbangan dibuat, kita benarkan. Sebab hujah kita ialah itu duit milik rakyat, bukan duit kerajaan. Anwar kata apa? Gunakan duit KWSP, pi cagar kat bank. Maksudnya hutang lagi. Member dah tak mampu nak bayar hutang. Dia suruh pi hutang lagi. Buatnya yang tu pun tak mampu bayar, dengan KWSP pun lesak. Apa punya mangkuk punya idea ni? Tapi inilah dia tahap pemikiran yang ada dalam kerajaan hari ini. Bagi pula jawatan Menteri Ekonomi kepada orang yang cakap banyak betul. Tapi benda yang dibuat tak apa-apa. Kita tengok Rafizi Ramli contohnya sebagai Menteri Ekonomi. Apa benda yang dia buat? Sebelum daripada dia jadi Menteri, apa benda yang dia tak cakap? Ha, pandai terlebih ni kadang-kadang payah juga. Tapi itulah dia hakikatnya. Apa benda, apa pengumuman yang baik yang dibuat oleh Rafizi sebagai Menteri Ekonomi untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi kesukaran ekonomi pada hari ini? Saya duduk-duduk tadi lah, kereta pun saya duduk tanya, tak ada apa pun pengumuman dia. Yang terbaru apa dia buat? Hari ini ke kemarin ke, saya pun tak ingat dah. Yang terbaru dia punya pengumuman ialah dia akan perkenalkan satu rancangan dalam TV untuk apa nama, Innovaton, apa benda atas, satu rancangan untuk membawa idea-idea baru mengenai inovasi. Dan dia sebagai menteri, dengan menteri daripada MOSTI, akan jadi juri dalam program tu. Hang ni menteri yang nak pergi jadi juri dalam program TV dengan Fazura tu buat apa? Nantilah orang lain tak ada kerja ke, tak tahu nak buat kerja, tak tahu nak buat kerja, orang pergi berlakon dalam TV, bagi kita jadi menteri, apa payah kan? Tapi inilah dia Rafizi Ramli. Cakap banyak, lah ni dia dah mula ceramah sana sini. Gaya cakap tu saya tak pernah jumpa. Gaya cakap yang sesombong itu. Tapi apa dia buat? Yang paling baru pengumuman nak jadi juri dalam rancangan TV. Itu bukan kerja menteri. Menteri boleh lantik siapa-siapa saja, ahli-ahli perniagaan, orang yang betul-betul pernah terlibat dalam inovasi, dalam startup business, memulakan perniagaan, bawa idea baru, commercialize idea baru. Ramai universiti kita, ramai peniaga kita, ramai usahawan kita, ramai pakar-pakar kita, ramai hang juga nak jadi juri. Ini dia kualiti yang ada. Dan dalam keadaan macam tu, tiba-tiba didedahkan lagi. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan baca atau tidak, satu pendedahan yang dibuat oleh Cikgu Bat, kawan kita juga, baru-baru ni, hari ni ke kemarin juga dia buat pendedahan, bahawa dalam menteri-menteri Pakatan Harapan Barisan Nasional ni, terutama sekali Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata bahawa dia tak mau ambil gaji daripada kerajaan. Dia sanggup kerja tanpa gaji. Apa yang berlaku sebenarnya? Satu surat terbocor daripada pejabat Perdana Menteri sendiri, ditandatangani oleh pegawai kanan dalam pejabat Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa rumah yang dia duduk itu, rumah yang dia duduk itu, pemilik rumah tu adalah seorang menteri, seorang tokek Cina. Bukan masalah dia Cina ke tak, ni tokek ni berbangsa Cina, nama dia Lim Kian Tin. Dipendedahan oleh Cikgu Bat. Pasal apa Perdana Menteri kita duduk kat rumah seorang tokek? Pasal apa tak boleh duduk kat rumah sendiri? Kalau sekiranya tak ambil gaji sebab dia dibiayai oleh tokek-tokek ni, kena dedahkan. Sebab kita nak tahu apa yang tokek-tokek ni dapat. Cakap berdegar-degar mengenai integriti, mengenai anti rasuah. Apa yang dia bagi sampai tokek ni boleh bagi rumah kat dia? Kalau nak tahu cerita panjang, tengok laman Facebook Cikgu Bat. Ada pendedahan kat situ. Saya pun tak tahu cerita detail macam mana, tapi bagi saya ini satu isu yang besar yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Kenapa sampai jadi macam ni? Kalau pegawai dia salah tulis, maka ambil tindakan kepada pegawai itu.
Tapi kalau sekiranya betul dia duduk di satu rumah yang dimiliki oleh orang lain, bagi saya ini satu benda yang berbahaya. Pasal urusan-urusan negara pun kadang-kadang sebagai Perdana Menteri sudah pasti ada benda dibincangkan di rumah. Sejauh mana kita boleh percaya bahawa rumah tu secure, selamat? Tapi yang paling penting sekali, sejauh mana kita boleh percaya orang yang bagi rumah tanpa mengharapkan apa-apa benda balik daripada Perdana Menteri? Ini benda-benda yang timbul. Tapi tuan-tuan dan puan, saya saudara Webby Khairi kita ni pun ada perjalanan jauh lagi ni. Saya nak dengar juga dia cakap panjang sikit lepas ni. Nak tutupnya point last yang saya tertarik tadi yang NYDB. Tak apa abang. Minta maaf saya tak puasan tadi. Saya tertarik point yang disebut oleh Naib yang dipertua PAS kawasan Jerlun tadi, mengenai kawan-kawan kita dalam UMNO. Dan saya setuju sangat bahawa sebenarnya dalam pilihan raya ini kita kena pastikan bahawa kawan-kawan kita daripada UMNO dia rasa selesa untuk menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kalau dilihat tuan-tuan dan puan-puan, saya berjumpa dengan ramai kawan-kawan daripada UMNO peringkat akar umbi. Mereka ramai yang menyatakan rasa tidak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan mereka tahu bahawa sebenarnya yang bawa mereka kena sokong Pakatan Harapan ini adalah seorang individu yang namanya Zahid Hamidi sahaja. Dan dia buat ini atas sebab nak menyelamatkan diri dia. Kita sedar bahawa kawan-kawan dalam UMNO ni ada yang betul-betul ikhlas dengan agenda agama, bangsa dan negara dia. Tapi bila berada dalam platform sebegitu, mungkin mereka pun terperangkap. Sebab itu bagi saya, saya setuju sangat apa yang disebut oleh NYDP tadi. Jadi peranan kepada kita untuk menjemput mereka, kalau tak mau join kita masuk jadi ahli sekalipun, paling tidak senyap-senyap masa pangkah nanti pangkah Perikatan Nasional. Dan kita lihat hari ini Zahid Hamidi, bagi saya, kalau tengok apa yang berlaku, dia terdesak. Dalam UMNO pun sebenarnya dia pun berpecah. Di dalam Pakatan Harapan dan dalam Barisan Nasional ni adalah parti yang hadapi perpecahan dalaman yang kurang dibincangkan tapi signifikan. Siapa yang tak tahu Rafizi nak lawan Anwar sebagai Presiden PKR? Di Pulau Pinang, DAP, dalam senyap-senyap, apa yang sedang berlaku, rumus, khabar-khabar angin sekarang bertiup dengan kencang bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang lah ni akan ditukar dengan orang baru. Nama yang disebut-sebut ialah Yang Berhormat Stephen Sim, ahli parlimen yang mungkin akan bertanding di DUN di Pulau Pinang dengan tujuan untuk menggantikan Ketua Menteri yang ada lah ni. Mereka tak sembang secara terbuka, tapi ini membawa kepada perpecahan dalam DAP juga. Dalam UMNO kita lihat hari ini yang terbaru juga, Zahid Hamidi terpaksa buat satu kenyataan secara terbuka bahawa dia nak minta supaya mereka yang menyokong Najib Razak dalam UMNO tolonglah sokong kerajaan mereka pada hari ini. Sepatutnya benda macam ni tak payah sebut pun tak apa, sama-sama ahli UMNO. Tapi sebab apa dia terpaksa sebut? Sebab dia tahu bahawa orang Najib pun sebenarnya tak sokong dia. Mereka ni mungkin duk harap supaya apabila Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri dan masa mereka sokong Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri dulu, mereka mungkin mengharapkan Zahid akan bantu balik Datuk Seri Najib. Bantu cara macam mana tu kita tak payah cerita, kita pun tak bersetuju sangat. Tapi mungkin itu harapan mereka. Apa yang Zahid buat? Saya rasa potong jari pun Zahid takkan mau Najib keluar. Najib keluar habis masa depan politik Zahid. Pasal dia akan tenggelam. Sebab tu saya tertarik bila dia buat pengumuman baru ni, dia seru semua ahli UMNO. Termasuklah dia sebut secara spesifik yang menyokong Najib, kena sokong kerajaan hari ni di bawah Anwar Ibrahim. Di waktu yang sama, apa yang dia buat? Ni kadang-kadang kita tengok, benda-benda yang kita tengok ni, benda yang berlaku kat sebelah atas, kadang-kadang dia tak sama dengan niat sebenar di sebelah bawah. Baru-baru ni, perasan tak? Zahid umum bahawa dia boleh pergi jumpa dengan Najib,
makan, bawa makanan-makanan kegemaran Najib, duduk dekat sejam setengah dekat penjara. Nampak macam baik. Nampak macam baik. Tapi apa kesan dia? Jangkaan saya, sebenarnya apa yang Zahid nak buat ialah memastikan bahawa pihak penjara memberikan sekatan ataupun kawalan yang lebih ketat kepada Datuk Seri Najib Razak supaya orang lain tak boleh mai jumpa dia senang-senang. Jadi dia buat pengumuman macam tu, rakyat marah, sebelah-sebelah PH pun tak setuju, diperketatkan kawalan penjara, silap-silap Najib putus hubungan dengan orang luar. Akibatnya apa? Akibatnya masuk pilihan raya ni, sekali lagi dia sendiri Zahid ada kuasa untuk memastikan calon-calon itu adalah calon pilihan dia. Dalam kata lain, ini yang orang kata dalam politik ni, dia cakap kat sebelah atas lain, kat publik lain, kat umum lain, tapi kesan yang dia nak bawa sebenarnya yang ada tikam daripada belakang. Pertelagahan mereka dua ni adalah satu public secret yang saya rasa akan berterusan juga. Dan inilah dia sebabnya kerajaan yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kerajaan yang memang bagi saya dia takkan boleh nak mentadbir negara dengan baik. Dasar-dasar baru untuk memperbaiki negara dia takkan dapat perkenalkan. Perkara paling mudah yang Anwar bertubi-tubi sebut masa dia pembangkang, pendanaan politik, itu pun tak boleh nak diperkenalkan lagi, padahal kita dah sediakan draft lagi sebelum Anwar jadi PM dulu. Tinggal dia nak bawa pergi parlimen saja. Itu semudah itu pun dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kerajaan ini apabila ditubuhkan atas dasar penipuan, depa dok janji kata no Anwar, no DAP. Sebelah Anwar kata mana dia? Mana dia? Saya ada bincang dengan Syed, tak mengaku, tak mengaku. Maka apabila ditubuhkan dengan asasnya penipuan sehingga hari ini dia dok kata perpaduan, tak ada perpaduan dalam kerajaan ini. Mereka berpecah, mereka tidak ada hala tuju yang jelas dan mereka tidak akan mampu untuk bawa hala tuju yang jelas untuk negara. Saya berjumpa dengan wakil daripada beberapa syarikat multinasional antarabangsa yang kerjanya ialah bawa pelabur asing masuk ke Malaysia. Ini kebanyakannya syarikat daripada Amerika Syarikat, daripada Eropah. Dan mereka cerita bahawa sehingga hari ini pelabur-pelabur asing masih lagi tidak cukup yakin untuk bawa pelaburan ke dalam negara. Kalau sekiranya pentadbiran Anwar ini baik, sudah pasti pelaburan akan masuk berpusu-pusu. Tapi hakikatnya tak ada. Cakap yang lebih. Dan sebahagian daripada sebab dia duk cerita sana sini bahawa orang Malaysia ni semuanya korup kecuali dia, akibat daripada itu ialah orang makin tak percaya kepada Malaysia. Yang memburukkan imej Malaysia di persada antarabangsa ialah Perdana Menteri kita sendiri. Dan ini yang dia buat. Dia ingat dia boleh jadi popular, tapi kesannya kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sangat supaya dalam pilihan raya yang nak main ni, kita pastikan kita jemput semua rakan-rakan, saudara mara, jiran-jiran, tetangga kita. Dan kita pastikan mereka sama-sama menyokong perjuangan yang kita bawa. Kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tetapi kita yakin bahawa perjuangan kita ini adalah di jalan yang benar. Kalau sekiranya ada sebarang rintangan, sebarang halangan, kita boleh hadap dengan baik, kita harung dengan baik insyaAllah. Dan kita pastikan bahawa di Kedah ini, di Kedah ini, kalau kita tak sapu bersih pun paling kurang 33 kerusi kita pegang insyaAllah, termasuklah di sini. Dan di sini mesti menyumbang kerusi ke arah pembentukan kerajaan negeri Kedah yang baik, yang menjadi pemangkin kepada kemenangan kita di seluruh Malaysia insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita sama-sama berdoa supaya perjuangan kita diberkati. Kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita usahakan ini baik untuk kehidupan kita di muka bumi ini, baik untuk kawasan kita, baik untuk negeri kita, baik untuk negara kita, dan baik juga sebagai bekalan kita di hari kemudian insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Saiful Wanjan yang telah beri ceramah kepada kita sebentar tadi. Penerangan-penerangan yang betul-betul berlaku semasa
yang masuk dalam pilihan raya untuk kita lawan lawan kita, dan kita minta tuan-tuan untuk sama-sama kita menyumbang untuk perjalanan program-program kita, insya-Allah untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya melancarkan derma pada malam ini, insya-Allah. Dan sebelum itu, saya ingin peringat kepada tuan-tuan, pada 13 hari bulan 7, ceramah isu semasa yang akan disampaikan oleh Tan Sri Anwar Musa dan seterusnya, Yang Berhormat Datuk Awang Salihuddin, Yang Berhormat Dr. Ustaz Abdul Ghani dan juga Cikgu Azhar Ibrahim, pada 13 hari bulan ini di perkarangan rumah Ustaz Ibrahim di Batu 18 Padang Perahu, 13 hari bulan tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita hadir, dan insyaAllah sama-sama kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat IRTS Haji Khairin Nizam bin Khairuddin, Ketua Penerangan Pasahan Pusat, bersama-sama dengan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hey, tak boleh menang 2-0 ni. Takbir. Kalau lembik sangat, menang lagi pan nampaknya. Sekali lagi, takbir. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afitil abdani wa shifaiha, wa nuri absar wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama ataupun berserta dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membuat kebaikan. Terima kasih kepada pengurus majlis, saya hormati lagi saya kasihi yang berhormat, sahabat saya Wan Saiful Wan Jan, ahli Parlimen Tasik Gulugur, yang baru saja menyampaikan ceramahnya sebentar tadi. Bahagia kekanda saya Muhammad Dr. Haji Abdul Ghani, yang dipertua PAS kawasan Jerlun, merangkap ahli parlimen PAS Jerlun. Saya ceramah di Jerlun ni sewaktu kalah dan sewaktu menang, alhamdulillah. Dan saya yakin insya-Allah selepas ini saya dijemput lagi untuk meraihkan kemenangan 2-0, boleh atau tidak? Tapi jangan kosong-kosong, mesti ada kambing masak dengan pisang. Itu makanan kegemaran saya bila datang ke Kedah. Encik Buryami bin Mat Saad yang dipertua PAS Jerlun, Encik Abdul bin Ramli ataupun Latif, Ketua Bersatu Bahagian Jerlun, adinda saya Ustaz Abdul Hadi bin Omar, Ketua Penerangan PAS Jerlun, Tuan Haji Mansur bin Osman, Ketua UDM Paya Station, Encik Nasrul, Pengarah Pilihan Raya Bersatu Jerlun, AJK PAS kawasan Jerlun, AJK Bersatu Jerlun, rakan-rakan daripada Jabatan Amal, rakan-rakan daripada PDRM yang membantu kita pada malam ini, semua pimpinan-pimpinan setempat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada malam ini, dan tarikh keramatnya adalah pada 12 Ogos 2023. Ia merupakan tarikh pembuangan undi bagi kita berdepan dengan PRU ke-15 untuk negeri Kedah. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kita nak kekalkan Kedah di bawah Perikatan Nasional ataupun tidak? Kalau kita nak kekalkan,
Kita tidak boleh menang 1-0 seperti mana PRU ke-14. Kita mesti menang 2-0. Kita mesti menakluk Kota Si Putih. Boleh atau tidak? Kita kekalkan kemenangan di air hitam, takluk Kota Si Putih. Tuan-tuan sekalian, saya bila melihat apa yang berlaku sekarang, berkebetulan sewaktu saya menjadi ketua pemuda PAS pusat, saya melalui era sewaktu kita menjadi pembangkang, kemudiannya kita berlakukan satu muafakat ummah, kita bersama dengan UMNO dan kita membuka pintu seluas-luasnya kepada Bersatu. Tetapi pada waktu itu, setelah dibuat satu surat yang ditandatangani oleh kedua-dua presiden parti, PAS dan UMNO untuk menjemput Bersatu, tiba-tiba Bersatu tidak diterima masuk oleh UMNO. Ya, benda itu adalah sejarah. Tetapi pada waktu itu, permuafakatan ummah berjaya melahirkan sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Alhamdulillah, kerajaan ini berjaya mengurus sebuah negara dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Tidak ada mana-mana kerajaan sebelum ini, di mana-mana dunia ini, yang berjaya ataupun yang pernah berpengalaman menghadapi wabak sebegini. Alhamdulillah, dengan kerjasama komponen Perikatan Nasional, dengan bantuan daripada Allah, kita berjaya menguruskan kerajaan pada waktu itu dengan baik. Sehinggakan kita diberikan recognition. Kita diberikan pujian oleh masyarakat luar. Bukan kita masuk bakul angkat sendiri. Tapi terbukti Malaysia di antara negara yang paling efektif, paling efisien, paling terbaik menguruskan wabak COVID-19. Dalam keadaan tidak pernah mana-mana kerajaan mempunyai pengalaman dan kita tidak mempunyai pengalaman. Tetapi oleh kerana kita dibarisi oleh menteri-menteri kabinet yang kompeten, yang kawiyun, yang al-amin, mereka yang ada kompetensi, ada pengalaman dan amin, iaitu berintegriti, maka kita berjaya mengurus negara ini dengan baik. Dan inilah jawapan kepada suasana sekarang. Dalam keadaan semua orang tahu, semua ahli politik tahu, mana-mana mereka yang telah bertanding pada PRU ke-15, kami telah dimaklumkan bahawasanya kita akan berdepan dengan kegawatan ekonomi global pada tahun 2023. Ia bukan satu rahsia. Maknanya, mana-mana parti yang berjaya memenangi kerajaan pada November 2022 perlu memahami bahawasanya mereka akan berdepan dengan kegawatan ekonomi global. Dan alhamdulillah, kita pada mulanya, kita berjaya mengumpulkan 115 SD. Namun oleh kerana ada beberapa masalah teknikal, ada beberapa perancangan-perancangan yang barangkali digagalkan oleh Allah Ta'ala kerana beberapa perkara yang lebih hikmah. Maka sekarang ini kerajaan diuruskan oleh kerajaan luar tabi'i Madani. Saya sebut luar tabi'i ini sebab bekas Menteri Besar Kedah berkata sedemikian. Tuan-tuan sekalian, bila kita berdepan dengan kegawatan ekonomi, sebagai ahli politik yang diletakkan di bawah eksekutif, mindset, pemikiran kita perlu fokus kepada menyelesaikan masalah negara. Kamu bukan lagi ketua pembangkang. Ketua pembangkang adalah ahli parlimen larut, betul atau tidak? Kamu ahli parlimen tambun adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini bukannya Perdana Menteri kepada mereka yang bernama PH dan UMNO semata-mata. Tetapi ia adalah Perdana Menteri kepada semua rakyat, tidak kira jaluran politik pemikirannya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan sekalian? Apa yang berlaku kepada negara kita? Saya boleh klasifikasikan, saya boleh gelarkan negara kita ini, menteri-menteri kita ini kepada 5P. Tuan-tuan ingat 5P. Dan saya bagi contoh kepada 5P ini. Pertama, mereka ni penakut. Yang terbaru, Menteri Komunikasi. Ini cerita Menteri Komunikasi. Dia buat live TikTok.
bila kita buat live TikTok ataupun kita buat live di social media ni tuan-puan sekalian, kita kena berani berdepan dengan kritikan. Usah kata dia, saya pun kena kritik. Yang kritik berakhlak, yang kritik tak berakhlak, yang fake account, yang account tulen, tak kira. Itulah dia jaluran pemikiran anak muda yang berada pelbagai pervariasi. Bila dia berani buat live TikTok, orang nampak, ha, hidangan terbentang di luar. Orang nampak dah, ini masak ni, masak. Masak dah lama, dah orang geram dengan ini. Dia naik basikal dalam ofis. Dia tak ada kerja. Kalau ia pun nak try basikal tu, nak try bakat lakonan dia tu, jangan tunjuk ke orang. Pandai sikit. Ni pandai semua pokok ni. Buat basikal dalam ofis. Saya nak tanya tuan-puan ni, agak-agak kalau kita dekat rumah kita tu, cucu kita balik daripada kampung, balik kampung kita ni, Raya Haji baru ni, ada ke tuan-tuan naik basikal kat dalam rumah? Ke makcik-makcik ada ni? Nampak sayang sangat ke cucu? Jangan buang tabiat. Kalau kat rumah pun kita tak buat, apa tak lagi di office? Itu semua harta rakyat. Nah ni menteri ni, jadi orang geram dengan dia ni. Dia buat live TikTok, orang muda tumbuh masa. Taruh dia, taruh. Tak kira lah. Dia geram sangat, dia kata, nanti ya, siapa yang taruh saya, nanti kereta polis di depan rumah. Boleh? Ini dia panggil penakut. Bila orang kritik, yang kritik jahat, kita nasihatlah, kita kata, kalau orang kritik jahat, fitnah, dosa. Dosa ni tempat neraka, selesai masalah. Kita bukan hukum. Memang orang dosa masuk neraka, betul atau tidak? Itu akidah Islam. Tapi sebab takut nak cakap sedemikian, maka tak berlakulah. Boleh. Seorang pemimpin, menteri komunikasi, bila dikritik, meletakkan beban kepada PDRM, kata PDRM akan tangkap popok ni. Saya tanya tuan-puan sekalian, agak-agak orang muda suka ke menteri begini? Suka atau tidak? Tak suka. Dilaungkan kebebasan bersuara. Saya boleh kata kepada tuan-puan sekalian, memang di peringkat PAS kita mengawal selia perkara ini dan kita tidak bersetuju kepada perkara yang bersifat fitnah, tohmah. Apatah lagi kita sebagai gerakan Islam, kita ajar perlunya ada akhlak, terutama dalam berbahas, dalam berhujah, dalam memberikan pendapat. Saya juga berdepan dengan anak-anak muda sebegini, bila kita ada live TikTok dan sebagainya, saya jawab. Saya jawab dengan tenang, saya jawab dengan senyuman. Sebab itu cara dan gayanya berdepan dengan mereka ini. Walaupun kita tahu sebahagian besar daripadanya adalah fake account. Tetapi oleh kerana kita ada keberanian, kita tidak takut. Ini menteri takut. Ini ada seorang lagi menteri daripada Tambun. Ketua kepada semua menteri. Takut nak juga nak jumpa Menteri Besar Kedah. Betul atau tidak? Kita nak buat satu kompleks aerotopolis. Dia bukannya nak buat airport saja. Dia ada Sidam, dia ada dia ada industrial park. Dia ada tiga trasa besar di aerotopolis ini. Yang di mana bila kita buat tiga perkara ini, dia akan menghasilkan banyak pelaburan yang masuk daripada luar dan dia akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Saya mengimpikan kita akan meningkatkan kapasiti penduduk di sekitar, khususnya di Baling. Bila adanya projek-projek mega sebegini, dan projek ini bukan mengambil duit kerajaan, dia adalah projek private. Kita hantar surat kepada Perdana Menteri nak jumpa. Adabnya bila nak jumpa menteri ini kena surat, tuan-puan sekalian. Bukannya macam jumpa mamak pesembah. Main datang jumpa cerjang begitu. Dia kena ada syarat, dia kena jumpa seterusnya dia, hantar surat. Minta appointment. Bila kita hantar surat, balahlah surat tu. Takkan balas surat pun takut. Ini dia tuan-puan sekalian. Kita hantar surat nak jumpa. Kita nak explain apa yang kita nak. Kita tidak akan menjadi kompetitor. Tidak akan menjadi pelawan kepada Pulau Pinang. Sebab airport yang kita nak buat ni adalah airport kargo. Dan kita telah bekerjasama dengan mendapat MOU dengan Hainan International Airport. China ni tuan-puan sekalian, sebuah negara yang besar dan sebuah negara komunis. Tapi style dia, pemerintahan dalam besar-besar ni, dia specify, dia beritahu
Hanya airport Hinan saja yang dibenarkan membuat cargo transportation ataupun cargo punya airport. Airport lain tidak dibenarkan. Ini kehebatan China. Dia boleh arahkan orang tak lewat, Hinan saja. Dan Hinan ini dia ada kerjasama dengan Luxembourg, salah seorang daripada cargo airport juga yang terbaik di dunia. Dan kita buat kerjasama dengan Luxembourg, kita buat kerjasama dengan Hinan. Ini Kedah. Kita nak jadi sebuah cargo airport yang menarik minat Eropah daripada Luxembourg dan juga Asia daripada China. Ini yang kita nak buat. Dan kita dah ada assessment, kita dah ada study, kita nak jumpa, nak bahas. Tapi tidak diberikan peluang. Itu yang saya katakan, P yang pertama penakut. Dia ni Perdana Menteri. Perdana Menteri ni, kalau dia panggil Yang Amat Berhormat, Menteri Besar Kedah, bekas mantan Menteri Besar Kedah. Sekarang ni caretaker government. Kalau dia panggil, berani jumpa di pejabat dia, saya yakin rating dia akan naik. Betul atau tidak? Jadi malam ni saya cabar. Pergi panggil. PMX panggil Yang Amat Berhormat ataupun bekas Menteri Besar Kedah Yang Berhormat Sanusi untuk datang berjumpa. Baru kita dapat tengok buku bertemu dengan UAS. Yang kedua, mereka ini adalah pembohong. P yang kedua adalah pembohong. Kalau kita tengok tentang isu kalimah Allah yang sedang dalam proses mahkamah tetapi ditarik balik oleh kerajaan. Kita question perkara ini di dalam parlimen. PMS pada waktu itu menjawab, dia kata ini adalah nasihat daripada peguam negara. Kita cari peguam negara lepas tu. Ahli parlimen Kota Baru pergi jumpa sendiri peguam negara. Dan peguam negara kata apa? Dengar sajalah jawapan politik. Ini kata peguam negara. Tuan-puan boleh rujuk balik ucapan sidang media yang dibuat oleh Yang Berhormat Kota Baru, Dato' Sri Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS Pusat. Ini menunjukkan bahawasanya mereka sedang bersandiwara pada isu kalimah Allah. Sedangkan isu ini adalah isu yang besar. Kalimah Allah ini kalimah yang mulia, tidak boleh diperkotak-katikkan. Ini bukan isu 3R, tuan-puan sekalian. Ini isu yang lama yang PN kita usaha untuk memastikan kalimah ini dijaga. Orang kata kita rasis, orang kata kita bawa isu agama. Padahal ini bukan isunya. Isunya, isu kalimah Allah adalah perkara yang terbabit dengan perkara tiga perlembagaan persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Agama Islam bertuhankan kepada Allah. Sebab itu kita komited memperjuangkan isu kalimah Allah ini kerana ia tidak terkeluar daripada batasan perlembagaan negara. Ini telah dihujahkan dengan tuntas oleh Yang Berhormat Pokok Sena, Fadil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS Kedah. Sebab itu kita kata mereka ini pembohong. Itu belum bercerita tentang bagaimana Dato' Sri Anwar sewaktu beliau menjadi ketua pembangkang, dia menyumpah seranah Tuan Guru Presiden PAS mengatakan bahawa Tuan Guru Presiden PAS ini menipu, tidak ada sebarang perjanjian dengan Dato' Sri Zahid, antara beliau dengan Dato' Sri Zahid. Tiba-tiba selepas daripada pilihan raya, mereka bergabung dan membuat satu kerajaan luar tabi'i. Saya nak tanya, inilah dia Perdana Menteri pembohong. Tuan-tuan sekalian, negara sedang dipimpin oleh beliau. Itu belum lagi kita buka pelbagai lagi janji-janji yang dijanjikan sebelum pilihan raya. Dan sekarang ini tidak dapat dilaksanakan. Tiga, P yang ketiga, pelawak. Ha, ni menteri pelawak ni ramai. Orang suruh selesaikan masalah telur, dia naik lembu. Ada. Ni saya nak tanya ni tuan-tuan ni. Mungkin ibu-ibu tak terbabit. Ni, ayah-ayah ni. Baru ngadap raya baru ni. Saya nak tanya, siapa kat sini yang panjat lembu kat tangan? Ada siapa yang tunggal lembu? Saya nak tengok siapa lebih kurang sama macam menteri seorang ni. Allahu Akbar. Itulah saya kata kat ahli parlimen Tasik Gelugur, saya kata this is a self-destruct government. Maksudnya, kerajaan yang musnah secara sendiri. Kita tak buat apa pun. Adakah kita provoke menteri itu suruh naik lembu? Tak ada kan?
kita kata selesaikan masalah telur. Punya banyak telur kat Malaysia, pergi ambil kat India, macam-macam. Tak apalah. Tapi ini semua ni pelawak. Ada pula dua orang, seorangnya Timbalan Menteri Belia dan Sukan, kawan saya sendiri, adik saya sendiri. Adik saya dalam dalam perjuangan mahasiswa sebelum ini, ada Adli. Dan juga ahli parlimen Bentong. Yang dia cerita dan mengaku mereka ni ahli PAS. Hush. Terkejut saya baca. Pada usia mereka 10 tahun telah menjadi ahli PAS. Ha, macam? Saya nak tengok pakcik-pakcik. Mana yang 10 tahun masuk jadi ahli PAS? Angkat tangan. Pelawak sungguh. Dia boleh menganalisis pada waktu itu kerajaan ataupun parti yang dipimpin oleh Tok Guru Nik Aziz berbeza dengan yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Hey, pelik. Pelik. Saya rasa tuan-tuan yang telah lama dalam parti ini, dalam politik, mengetahui kesamaan di antara Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan juga Tuan Guru Haji Adi dalam komitmen menjaga Islam. Hatta kalau dilihat ucapan-ucapan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat lebih keras mempertahankan Islam berbanding Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tetapi itu sesuai pada keadaan itu. Keadaan waktu itu keadaan yang berlakunya pemikiran memecahkan antara politik dengan agama. Dipanggil secularism. Maka di antara yang kuat mempertahankan ataupun kuat untuk menghalang daripada pemikiran ini berterusan adalah Tuan Guru Mursyidul Am pada waktu itu, iaitu almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Maknanya kalau mereka duduk pada era yang sama, mereka lebih tahu waktu itu lebih keras berbanding dengan waktu sekarang. Tuan-tuan sekalian, kita pelik. Ini dipanggil menteri-menteri pelawak. Jam kita. Tadi yang berhormat daripada Tasik Guru kata, tak ada kerja ke buat program dan jadi juri? Saya kata, hai. Dia kata, ini pelik. Banyak masa. Kalau mereka ini fokus kepada permasalahan yang ada sekarang, yang dikatakan pelabur, menarik pelaburan mereka yang banyak, yang kita dibatalkan dalam parlimen, yang 170 bilion yang dicanang-canangkan oleh kerajaan sewaktu trip mereka ke China, yang dijawab oleh ahli parlimen titiwangsa, iaitu ahli parlimen daripada komponen mereka sendiri, mengatakan bahawasanya daripada 170 bilion itu, banyak syarikat yang tidak dikenal pasti ketulinannya. Tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku. Menteri-menteri kita ni buat cerita pembohong. Dan kerana kebohongan mereka itu, apa yang berlaku sekarang? Kerana mereka ni jenis pelawak. Ia perlu digantikan. Pihak yang keempat, propal. Propal ni apa dia? Cakap lain, buat lain. Ha, ni banyak propal ni. Saya, kalau saya jadi menteri, saya takkan jadi menteri kewangan. Nah, ni. Tak nak jadi menteri kewangan. Penyudahnya dua-dua diambil. Menteri kewangan pun diambil, Perdana Menteri pun diambil. Ha. Ni propal panggil. Saya tak faham apa Tunku Zafrul buat. Kalau saya jadi Perdana Menteri, tidak ada Tunku Zafrul dalam kabinet. Tengok Tunku Zafrul orang dilantik. Dah kalah. Jadi senator pula. Dilantik. Walaupun itu kuasa dia sebagai Perdana Menteri untuk melantik siapa saja dalam kabinetnya, tetapi itu propal dia panggil. Sebelum pelaraya cakap lain, selepas pelaraya cakap lain. Kemudiannya, kita wajib memeringi rasuah. Ah, tu dia, cerita rasuah ni. Sekali dia ambilnya Timbalan Perdana Menteri yang ada pendakwaan 47 kes rasuah. Saya kalau saya nak buka cerita, saya rasa lebih layak cerita ialah mereka-mereka terbabit dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang dibuat oleh Dato' Sri Zahid? Berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, berjumpa dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Cerita macam mana dia buat untuk memastikan kesnya ini tidak diteruskan. Tapi kita tak cerita sebab kita bukan duduk di situ. Tetapi kami sebagai pemimpin yang duduk dalam Perikatan Nasional pada waktu itu, geleng kepala memikirkan ini rakan komponen kita dalam Perikatan Nasional. Allah Ta'ala takdirkan kita berpisah. PN jatuh kerana 15 ahli parlimen UMNO yang bertindak keluar daripada PN. Wujud keluarga Malaysia. Ramai yang resah. Kita bersabar sebab kita memikirkan lebih
bahaya kalau PH memerintah sekali lagi. Dan alhamdulillah, kerana keberjayaan kita mengurus negara sewaktu kita menjadi Perikatan Nasional dan bersabar di dalam keluarga Malaysia, kita mendapat kemenangan 74 kerusi parlimen. Kita dapat mengumpulkan 115 pada awalnya. Kemudiannya, kita, apa yang berlaku sekarang? Cumanya tuan puan sekalian, kita kena baca hikmah. Hikmah yang berlaku kenapa kita tidak memerintah sekarang. Kerana di luar sana, tuan puan sekalian, di luar sana, yang mengundi, yang memberikan 30% orang Melayu, yang memberikan 30% orang Melayu yang memberikan undi kepada BN, dan 20% yang memberikan undi kepada PH pada PRU ke-15, mereka ada sentimen pertama sekali, mereka percaya kepada Presiden UMNO bahawasanya UMNO tak akan bekerjasama dengan DAP. UMNO perlu diberikan peluang lagi untuk memerintah negara. Dan mereka yakin kalau mereka boleh berikan kuasa kepada UMNO, UMNO akan menghulurkan tangannya kepada PN seperti mana yang berlaku dalam kerajaan keluarga Malaysia. Ini keyakinan sebahagian pengundi atas pagar yang simpati kepada UMNO. Dan juga orang-orang UMNO sendiri. Yang kedua, orang Melayu yang simpati kepada Anwar. Yang yakin kepada perjuangan reformasinya. Daripada 1998, saya di antara kena water cannon. YB Wan Saiful tak kena water cannon. Water cannon kena zaman-zaman kami universiti dulu. Kami berjuang untuk dia. Akhirnya apa yang berlaku? Apabila dia perintah segala perjuangan yang dia bawa pada reformasi sehingga kini tidak terbawa. Madani hanya segala slogan. Tapi sekali ini yang berlaku. Dan hikmahnya ialah mereka-mereka yang sekarang ini yang sebelum ini memberikan simpati, undi simpati kepada PKR, undi simpati kepada PH, undi simpati kepada BN, insya-Allah wa biiznillah mereka inilah juga yang akan memberikan undi kepada PN insya-Allah. Sebab itu kita kena menarik mereka bersama dengan kita. Orang muda dengan cara orang muda. Orang muda lelaki, orang muda wanita dia ada cara dia. Kena tarik dengan cara dan gaya dia. Itu serah kepada orang muda. Tetapi mereka-mereka di saluran satu, saluran dua yang mereka sekarang terkasima, terkejut dengan penipuan secara besar-besaran yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang mereka kasih. Mereka-mereka ini perlu kita tarik. Jangan tutup pintu kepada rakan-rakan kita daripada PKR. Jangan tutup pintu kepada rakan-rakan kita daripada UMNO. Mereka ini sedang mencari ruang untuk mengundi kepada Perikatan Nasional. Kita kena buka pintu seluas-luasnya. Kesalahan yang dibuat adalah pemimpin mereka. Mereka yakin pada janji-janji pemimpin mereka. Mereka telah tertipu. Maka kita perlu tarik mereka kepada kita. Boleh atau tidak? Boleh. Saya yakin dan percaya kalau perkara itu berlaku, langkah kanan kita untuk memimpin kembali Kedah. Dan insyaAllah, wabarakatuh, kita boleh memimpin Putrajaya selepas itu. Dan yang akhirnya, tuan puan sekalian, P yang terakhir adalah pemfitnah. Ini memang mainan mereka. Sebelum saya nak explain ni, saya buat disclaimer sikit. Fitnah ni berdosa. Faham tak faham ni? Ke tuan-tuan tak faham? Fitnah ni berdosa. Al-fitnah tu asyaddu minal qat. Al-fitnah tu akbaru minal qat. Ada dua ayat cerita tentang fitnah. Jangan fitnah. Ajar anak-anak kita macam mana kita kalah sekalipun, macam mana kita tak puas hati dengan orang sekalipun. Jangan fitnah. Dan kalau nak ambil contoh kaki fitnah, boleh ambil menteri-menteri yang ada sekarang. Apa ini fitnah? Dia fitnah kepada Perikatan Nasional. Dia kata kita menang pada PRU 15. Kenapa? Kerana apa? Kerana pakai duit tokey judi. Ini geram ni. Ini geram. Saya nak tanya PAH kawasan Jelun. Pakai duit mana? Tokey judi mana yang tuan-puan ambil? Geram saya. Saya datang bulan Ramadan kat sini. Penat lelah datang. Kempen, beritahu, ubah. Saya pun terfikir, mana pula tokey judi datang ke Jelun ni? Dia kata kita menang sebab tokey judi. Yang saya tahu, PAH ni, kekayaan kita di mana? Di poket ahlinya. Betul atau tidak?
Kita nak buka pasti, kita nak buka seriti, kita nak buka smiti. Kita nak buat program. Tuan-puan sekalian, saya pusing satu Malaysia rasmi Mesyuarat Agung Kawasan. Saya tengok akaun kawasan-kawasan ni sedih. Tapi mula-mula ada, ada markah. Sekolah ada, markah ada. Saya kata, mana perempuan ni ambil duit? Maknanya, duit kita tu, walaupun kita tak banyak memberi, sebab kita tidak mampu, kita bagi apa semampunya, dia datang dengan apa? Datang dengan keberkatan. Kerana itulah, kalau kita kumpulkan aset-aset yang ada pada PAS ni, bukan 1 bilion, berbilion-bilion harganya, nilainya, sebenarnya yang ada pada PAS. Sebab apa? Sebab dia datang dengan keberkatan. Orang kata PAS ni parti kampung, tapi kamilah parti yang paling kaya dari sudut aset. Bila berdepan dengan PRU sekarang, kita di antara parti yang relax. Banyak duit ni, banyak duit ni. Kena banyak duit kita buat apa namanya, derma kali kedua. Lancar derma kali kedua kalau ini. Ha. Kita target malam ni 10,000. Kalau tak boleh, masuk semua dalam markas, jangan keluar. Tuan-puan sekalian, saya geram ni sebab bila kami pimpinan parti ni diminta untuk menjadi calon, tak pernah dalam mesyuarat kata, okay, insyaAllah jadi calon, no problem, insyaAllah duit deposit semua kami akan sponsor. Tak ada. Tak pernah ada dalam minit mesyuarat. Tak pernah cakap pun. Entah jadi calon, pandai-pandai. Itu cara dia. Keluar duit sendiri, tuan-puan sekalian, untuk kita bayar deposit calon. Tokeju di mana yang kami ambil? Dan perkara ini telah dijawab oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Benda ini dakwaan yang tidak berasas. Yang jawabnya menteri dia sendiri. Sebab itu saya kata ini pembohong. Pembohong, sungguh-sungguh pembohong. Fitnah. Dan saya yakin orang yang fitnah ni hidup dia tak lama. Hidup dia sebagai kerajaan ni takkan lama. Apatah lagi memfitnah orang yang ikhlas memberikan duitnya untuk perjuangan Islam. Tuan-tuan sekalian, terbaru yang kita kata pemfitnah ini adalah DAP. Saya sendiri menjadi sekarang ni target DAP. Apabila kita beritahu tentang DAP ini rasis, DAP menyerang Tuan Guru Haji Abdul Hawang, Presiden kita mengatakan Tuan Guru ini bermain api perkauman, 3R. Saya jawab balik dan menjadi tatapan di semua media China. Kenyataan Ketua Penerangan PAS ini mempertahankan yang mengatakan bahawasanya kita berteraskan kepada perlembagaan negara. Dan ini yang sedang dibawa. Dibawa kepada pengundi-pengundi China. Apa yang kita perjuang sekarang ini dikatakan perjuangan 3R. Sedangkan perjuangan kita ini adalah perjuangan berteraskan kepada masyarakat majmuk. Kalau PAS ini sebuah parti yang ekstrim, buat apa buat parti? Kenapa kita tidak bertindak secara gerila, jatuhkan kerajaan melalui jalan raya seperti yang diajar oleh PMX? Kita masuk kerajaan, kita masuk sebagai parti pada tahun 1991 kerana kita berpegang kepada prinsip muwajahah silmiah, pendekatan politik secara aman. Kita memahami negara ini dipegang oleh sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sebab itu PAS mengambil pendekatan ke arah itu. Kita menggagaskan budaya politik matang dan sejahtera. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita didik, kita ajar, kita tarbiah kepada pendukung dan juga penyokong serta ahli-ahli PAS supaya bertindak sebagai negarawan, sebagai bertindak sebagai mereka yang cintai keamanan. Bukannya kita rasis seperti DAP. Ini yang kita jawab, tuan-puan sekalian. Dan perkara ini, tuan-puan kena turun kepada pengundi-pengundi kita bangsa Cina. Walaupun nilainya hanyalah 10% ataupun 15% ataupun lebih kurang daripada itu kedua-dua dom kita ini. Tetapi mereka itu adalah mad'u kita. Mereka itu perlu dijelaskan. Baru-baru ni, saya dijerantut kita meraihkan pelajar-pelajar cemerlang SPM. Alhamdulillah daripada 30 orang tu,
dalam 14 daripadanya orang Melayu dan 6 daripadanya orang bukan Melayu, orang Cina. Saya jumpa dengan kawan-kawan yang bukan Cina, adik-adik bukan Cina, yang Cina ini. Pertamanya, yang pertamanya, mereka datang. Itu paling penting. Mereka datang program kita. Datang dengan mak ayah mereka. Yang keduanya, kita dapat bercakap dengan dia. Kita kata, awak ni nak belajar kat mana? Awak nak jadi apa? Ada seorang student Cina tu, dia kata apa? Dia dapat 11 A. Ha. 11 A, eh? Ha, maknanya seluruhnya A. Saya kata, awak nak jadi apa ke datang ni? Saya nak jadi vet. Vet ni veterina. Mereka yang sayang pada kucing, pada binatang. Saya kata, kenapa awak nak jadi veterina dapat 11 A? Saya suka pada binatang, dia kata. Dan saya kata, awak nak belajar kat mana? Saya nak belajar kat UMK. UMK mana? UMK. Ke UMK kat mana? Ai. UMK ni, Universiti Malaysia, Kelantan. Saya terkejut, ai. Dalam keadaan orang doktrin kata Kelantan ini adalah negara, negeri yang telebar, negeri yang ekstrim macam-macam. Dia kata, choice saya Kelantan. Saya kata, ah, tengok. Nampak tak? Ya, mungkin generasi ibu ayah mereka ini generasi yang mungkin ada silap faham kepada PAS dan juga Islam. Tetapi anak-anak mereka semakin terbuka kerana dengan sosial media ini kita lambatkan dengan maklumat-maklumat yang betul tentang perjuangan Parti Islam Special PAS dan rakannya daripada Bersatu dan Gerakan yang kita berduduk di bawah naungan Perikatan Nasional. Maksudnya saya, tuan-puan sekalian, kalau kita jumpa kawan-kawan kita bukan Melayu sekarang, ya, mungkin mereka tidak beri undi pada kita sekarang, tetapi mungkin insya-Allah ada anak mereka akan beri undi kepada kita insya-Allah. Yang pentingnya ada pemahaman. Sebab itu jangan sekali-kali kita rasa segan, jangan kita rasa rendah diri, jangan rasa bosan untuk berjumpa dengan rakan-rakan bukan Melayu ini. Walaupun pada PRU ke-15 baru-baru ini kita mendapat 2% sahaja undi mereka, tapi jangan sekali-kali kita rasa segan, kita rasa rendah diri, kita rasa marah kepada mereka. Kerana ingatlah, hidayah itu milik Allah. Kerja kita adalah untuk berusaha untuk mereka memahami Islam. Bila mereka faham pada Islam, insyaAllah mereka akan automatik mengundi parti yang berteraskan kepada nilai integriti yang ada pada PAS dan Perikatan Nasional insyaAllah. Yang keduanya, saya mohon, kita kena usaha minta rakan-rakan kita, anak-anak jiran kita, cucu-cucu kita yang duduk di luar daripada Kedah untuk balik mengundi pada PRU ke-15 nanti. Minta mereka untuk balik pada 12 Ogos nanti. Boleh atau tidak? Sebab kalau mereka boleh balik, insya-Allah mereka akan menguatkan lagi jumlah undi yang ada kepada kita pada PRU ke-15 yang lepas. Ikut daripada data kita, tuan-puan sekalian, kalau kita baca data dapatan PRU ke-15 yang lepas, insya-Allah Kedah berada di dalam genggaman Perikatan Nasional insya-Allah. Maka dengan itu kita kena usahakan untuk mereka balik mengundi dengan kita. Jadi saya mohon sangat, tuan-puan, tolong, undi-undi ini penting. Kalaupun tuan-puan rasa confident yang kita sendiri boleh menang di Kedah ini, jangan terlalu confident. Ajak mereka untuk pulang dan pastikan bila mereka pulang, mereka mengundi Perikatan Nasional insya-Allah. Akhirnya, tuan-puan sekalian, kemenangan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sewaktu pembukaan Parsi. Ada 3 perkara yang ditekankan oleh Sayyidina Umar. Yang ini kita kena faham dan kita kena ingat. Pertama sekali, kita mesti bertakwa kepada Allah. Kerana dengan adanya nilai takwa ini, dia boleh menggagalkan segala tipu daya yang dibuat oleh musuh. Kedua, kita jangan buat maksiat. Kerana kita ini akan kalah kerana kita buat maksiat. Musuh buat banyak maksiat. Jangan kita ikut mereka buat maksiat. Jangan kita ikut PM10 tu. Tak ada kerja, nari dekat universiti. Ya. Ada orang jerulun buat gitu? Tunjuk langit, ada? Ya. Jangan buat gitu. Kan? Orang kata hilang akal. Nah, tak ada kerja. Universiti ni bukan tempat nak menari. Nah, universiti ni tempat orang cerdik, orang akademik. Kalau budak-budak tu locak-locak nari, tegur dia. Apa sebab nari-nari ni tak ada kerja? Tak, dia join sekali. Sebab nak dapat undi. Dia takkan dapat undi. Dia takkan dapat undi. Kita kena kurangkan maksiat. Yang ketiga, kita berdepan dengan musuh yang mempunyai kekuatan yang banyak. Kekuatan kita lemah. Kita sikit. Tapi kena ingat, kalau kita tidak melakukan maksiat, akan datangnya nusrah daripada Allah untuk membantu kita.
pertolongan daripada Allah ini kalau dia hadir, tidak ada siapa yang mampu untuk melawannya. Dan insyaAllah, pertolongan Allah kepada mereka yang sabar, mereka yang syukur, dan mereka yang bekerja secara ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Walillahi alhamd. Terima kasih kepada yang berhormat Haji Khairul Nizam bin Khairuddin kerana telah menyampaikan ceramah kepada kita sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, alhamdulillah dengan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh penceramah-penceramah kita pada malam ini, maka jelaslah kepada kita kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan yang pembohong, cakap tak serupa bikin, orang kata. Cakap lain, buat lain. Hari ini cakap lagu ni, besok buat lagu lain. Jadi, insyaAllah, sama-sama kita akan ubah kerajaan yang ada ini. InsyaAllah dengan kita kekalkan kerajaan dari Kedah, Kelantan, Terengganu, dan kita akan mengambil Selangor, Negeri Sembilan, dan insyaAllah, kalau diizinkan Tuhan, kita terus dengan Pulau Pinang insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya memperingati sekali lagi pada 13 hari bulan, tuan-tuan jangan lupa ceramah di perkarangan rumah Ustaz Ibrahim di Batu 18 Padang Perahu, iaitu Tan Sri Anwar Musa bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Awang Salahuddin, Yang Berhormat Dr. Ustaz Abdul Ghani dan juga Cikgu Azhar pada 13 bulan 7. Ramai-ramai kita bersama-sama untuk dengar isu-isu masa yang akan disampaikan. InsyaAllah, sepenuh pilihan raya nanti saya akan atok semua UDM akan ada ceramah-ceramah kelompok untuk sama-sama kita terangkan isu-isu masa yang berlaku di negara kita. InsyaAllah, dengan itu berakhirlah ceramah kita pada malam ini. InsyaAllah, kita akan sambung di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah, sama-sama kita tangguhkan ceramah kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.